Okay, kan boleh. saya kena record dulu. Nanti saya akan apa ni upload dalam saya punya YouTube link. And then nanti saya boleh sharekan dia punya link. Alright, saya dah record. So welcome again. So inilah kelas saya. Saya team leader Zulkarn Nian ataupun boleh panggil Nian saja. Nama ringkas. So berbalik kepada iStory saya tadi. So apa yang saya dah dapat lagi, Alhamdulillah setiap bulan saya dah ada extra income. So gaji yang hakiki saya, untuk katakan saya buat secara part time lah Amerika ni. So gaji hakiki tu memang saya akan fokuskan untuk bayar-bayar hutang-hutang lah. Kan? Untuk Amerika ni adalah gaji untuk saya shopping. Sebab saya kaki shopping. Okay, macam tadi baru je balik daripada Kuis Timur, pergi Eco, pergi DIY. Okay. Hello, siapa makcik? Okay, siapa yang rasa dah berumur 40 tahun, 50 tahun ke atas tu kategori makcik lah eh. Sedarlah diri anda. Okay, so saya suka kaki shopping. And then macam-macam saya akan shopping setiap bulan. Kalau tengok dekat rumah saya ni dalam kotak penuhlah barang-barang semua sebab itu barang yang shopping. Kemudian barang-barang yang saya dapat daripada Kak Ajar lagi. Kak Ajar selalu offer hadiah-hadiah yang menarik setiap bulan. Seperti ais kecil lah, macam-macam lah, ada vacuum lah kan, vacuum robot lah, macam-macam, everything. So, inilah saya. Kemudian apa yang saya dapat lagi, sudah semestinya keluarga, alamak, ada yang take control eh. Kejap, saya kena share slide balik. Ada yang take control saya punya slides. Kalau boleh jangan usik slide saya, boleh? Sekejap eh, saya kena share balik. Ada nampak tak saya punya slide? Tolong someone respond. Tak. Okay, ada-ada someone tadi dia dah take control saya punya slide. Dia hijack okay, saya now, punya slide. Okay, now loading. Ha? Ada? Okay, ada. Ada tak? Okay, dah ada dah. Ada, okay, ada. Okay, ada dah. Eh, tak ada eh. Sekejap. Ada someone dah hijack saya punya slide ni? Alahai, saya tak boleh tengoklah pula slide saya ni. Sekejap eh. Okay, ada tak slide? Ada tak? Tengah loading. Ada dah. Okay, pesanan ya yang baru masuk. Kalau boleh jangan hijack saya punya slide ya. Thank you. Okay dah. Nanti lambat. Okay. Lambat habis kelas kita nanti sebab saya target dalam 9.30 atau ke 10 kita habiskan. Okay, ada someone take control saya punya slide ni. Okay, jangan buat apa-apa dengan slide. Dengar saja kalau ada soalan ke apa boleh unmute mikrofon masing-masing eh. Okay, so apa yang saya dapat lagi macam-macam lagi. Yang paling saya suka dengan Amerika ni saya dapat ramai kakak-kakak. Okay, adik-beradik saya dekat Amerika ni yang dulu saya duduk kat KS saya tak kenal siapa-siapa. Sekarang ni saya rasa ada masalah ni saya akan call Kak Lily. Saya akan call Kak Ajar, saya akan call siapa-siapa je lah. Saya akan cerita masalah. So ada tempat saya untuk mengadu masalah. So kita panggil sebagai sisterhood dengan brotherhood lah. Kadang-kadang kalau boring saya akan call Art. Jom kita pergi shopping. Kadang-kadang saya akan call Pian. Itu kalau segan dengan perempuan lah. Saya akan sharing-sharing dengan kita punya team-team lelaki. Ada juga. So itu yang paling saya suka dekat Mary Kay. And then selain itu juga saya dapat knowledge. Okay, so kalau dulu tengok-tengok iklan dekat TV mengenai sesuatu produk tu saya tak tahu apa-apa. Sampai sekarang saya boleh tengok, oh infrared. Okay, oh ada bahan-bahan ni. Oh bahan ni kita tak boleh pakai sebenarnya. So kita dah tahu secara tak langsung. Kalau dulu main hentam je, tengok muka dia cepat putih, orang macam nak try pakai je. Macam sekarang kita dah tahulah kalau cepat putih tu memang sebenarnya tak elok untuk kulit kita. So kita ada satu kesedaran kat situ dalam sistem kita ada knowledge. Itu yang paling penting bila saya join Amerika ni eh. Alright. So, dah ready tak untuk saya sharekan kepada anda semua? Itu super sikit lah berkaitan dengan story saya. Okay, sekali lagi saya buat Amerika ni secara part time sahaja. Secara suka-suka. So, gaji Amerika ni macam ala-ala geli-geli je untuk saya. Okay. So, yang selebihnya saya lebih fokus kepada kerja hakiki saya lah. Okay. Dan kerja hakiki saya untuk pengetahuan semua merupakan salah seorang tenaga pengajar di salah sebuah universiti swasta di Kuala Lumpur. Dan mengajar dalam bidang bisnes dan lebih spesifik kepada international business. Okay, itu sebesar mengenai iStory saya. Ada soalan tak mengenai iStory saya? Kalau nak tanya, takut saya tertinggal. Ada tak? Siapa-siapa ada soalan tak berkaitan dengan iStory? Tak ada. Tak ada? Ok,
Kira cukup lah tu eh, experience. Tak ada. Umur berapa? Okey, umur kalau ikutkan 36 lagi. Tapi kalau ikut tahun dah 37. Kenapa gelak? Nampak muda kan nampak tua? Tahu macam, okey 37 okey. Oh, umur sebaya lah. Okey, Lisa. Tak adalah, tak. Saya muda. Okey, so nampak muka saya nampak muda ke nampak tua sekarang ni? Nak tanya tu je. Muda sikit lah daripada usia. Okey, ada yang tanya dah kahwin ke belum? Kalau dah kahwin, saya rasa susah sikit saya nak buat kelas ni. Mungkin bini ada kat sebelah. So, kalau tak ada sebelah ni, maksudnya saya bujang lah. Okey, masih bujang lagi. Alhamdulillah. Okey, alright. So, okey eh. Tak ada dah story saya. So, saya akan teruskan dengan skin analyzer kita ni. So, mana-mana yang pernah join Medicare selalunya akan tahulah ini adalah kita punya engine. Okay, engine untuk perniagaan di Medicare. So, semua ni kalau anda perhatikan yang saya share dekat slide saya ni adalah kita boleh download melalui website Medicare medicareintouch.com.my. So, dalam tu kita boleh download semua ni. Kita tak boleh pergi search dekat iOS ataupun kita punya Google apa Play Store secara direct, tak ada eh. So kita kena pergi dekat website kita. So of course kena masukkan ID number and then password baru boleh kita download semua apps ni, termasuklah skin analyzer ni yang dekat bawah sekali tu eh. Alright, so seperti biasa kalau dah ada apps ni selalunya dia akan perlukan kita punya ID number ataupun BC number berserta dengan password masing-masing. So make sure kena ingatlah password dan ID masing-masing. Kalau tak ada ni susah sikit. Kalau dulu mana-mana apps Medicare selalunya bila kita dah masukkan ID number ataupun BC number dan password, kita boleh masuk terus. Sekarang ni Medicare dah jaga security sikit. So once 5 minutes or 10 minutes kita tak menggunakan apps tu, dia akan automatically akan load up lah. Okay, dia ada security sikit. Sekarang ni lebih banyak security. Okay, macam dulu tak perlu. Kalau kita dah masuk tu sampailah kita tak log out, kita boleh guna terus. Macam sekarang 5 minit or 10 minit tak guna, dia akan log out sendiri. So kita kena masuk semula eh. Alright, so bila dah masuk dekat kita punya BC number dan juga password, automatically kita akan pergi ke skin analyzer punya apps. So dekat sini kalau kita perhatikan, perasan tak dekat skin analyzer app ni kita ada dua benda dekat bawah tu. Perasan tak? Siapa perasan? Perasan. Oh, ni perasan saya perasan. Perasan kan? Apa function dua benda ni? Device dengan phone. Pandai, okay. Device maksudnya bagi BC-BC ataupun SD ke siapa-siapalah yang ada device yang macam ni. So, kita kena klik dekat sebelah kiri ni. So, baru boleh function device ni. Kita kena buka dia punya wifi, Bluetooth and then kena connectkan dengan kita punya device ni. So yang ini dululah ketika sebelum kejadian pandemik ataupun COVID-19 ni, kita banyak menggunakan ni dan kita akan jumpa seorang-seorang, kita akan pergi test kulit masing-masing dan masa tu memang best lah semua orang nak try. Okay, sebab benda ni best. Kalau pergi dekat kedai kena bayar. Okay, yang ini adalah free dan orang rasa macam terkejut. Wuih, boleh bawa pergi mana-mana. So any location you boleh gunakan benda ni, siapa-siapa je you boleh gunakan. Alright? So macam sekarang disebabkan pandemik ataupun COVID-19, saya tengok Medicare ni ada perubahan diikut keadaan semasa. Okay, diikut keadaan semasa di mana dia hasilkan satu lagi skin analyzer secara virtual. So virtual ni selalunya dia menggunakan kaedah internet. So that's why sekarang ni kalau tengok kepada percentage pengguna internet dekat Malaysia dah meningkat. Kalau dulu 75% macam tu, sekarang ni saya rasa dah more than 85% and above menggunakan internet. Sama ada gadget, handphone, laptop ataupun tab dan sebagainya kan. So dia dah jadi satu kemestian, satu perkara yang wajib eh? So bagi mereka yang tak ada peranti ni ataupun device ni, you boleh menggunakan dekat sebelah kanan tu. Bila dekat sebelah kanan tu, kalau you click, okay, sebab kita sekarang ni fokus untuk skin analyzer mode kepada virtual. Kalau you click dekat situ, dia akan keluar yang ini. Perasan tak? Perasan. Kan? Perasan. Betul. Okay, so apa yang saya nak tunjukkan dekat sini, saya tak tahu mungkin you all perasan tapi tak pernah menggunakan ataupun utilize semua benda kat dalam. Sebab
Medicare hasilkan virtual skin analysis ni, dia menggunakan kaedah-kaedah social media ataupun SoftMath kita panggil. Ya, betul. Kan? Kalau you perasan dekat betul, atas betul sekali tu, dekat bawah phone analysis tu, dia ada WhatsApp, dia ada Messenger. IG. Kan? Ha, ya, betul. Tu. Okay? Kalau ikutkan semua ni, saya ada account kecuali saya tak ada, saya lajukan sikit. Saya tak ada yang, apa namanya, saya tak tahu nak sebut benda ni. Viber. Ha. Saya tak tahu itu apa benda. Saya tak pernah wujud dalam account saya. So once saya kedik dekat situ, dia akan keluar satu apa nak panggil, satu benda yang dia menyebabkan kita tak boleh nak share dekat kita punya Viber sebab tak, saya tak ada account tu. Okay. So bagi mereka yang tak ada account-account ni, so bolehlah download, create lah account masing-masing sebab ini adalah satu cara kita nak berbisnes secara online. Sebab online sekarang ni satu kemestian. Kalau dulu saya tak reti nak guna Telegram, sekarang dah memang wajib. Kalau dulu tak reti nak guna TikTok, sekarang ni saya dah create TikTok account saya sendiri. Cuma dalam ni tak ada lagi lah untuk kita sharingkan dalam TikTok punya account sebab TikTok ni lebih kepada video kan. Dia tak ada tulisan dan sebagainya. So dekat sini kalau kita tengok Mary Kay buat benda ni, dia lebih kepada SoftMath ataupun social media, lebih kepada yang kita boleh create ayat. Okay, untuk siapa-siapa kita punya friends untuk klik kepada link tu dan masuk dalam kita punya virtual skin analysis ni. So dalam ni juga kalau you perasan dia ada tiga gambar. Okay, siapa yang perasan? Ni gambar pertama. Okay, ni gambar yang kedua. Ni gambar yang ketiga. Perasan tak? Perasan. Perasan eh? Perasan, oh, perasan. Expert. Tak expert, okay? So bagi BCPC yang baru, mungkin tak perasan. Okay, sebab kalau perasan, setiap gambar ni dia ada ayat dia tersendiri. Contohnya yang pertama ni, gambar muka ni kan. Want to know your skin score. Okay? Maksudnya kalau you, sebab you kena faham kalau you belajar apa ni, Allahu Rabbi, DISC personality, kalau you belajar itu kelas lain lah eh, kita kena tahu tau kawan kita yang ni dia jenis macam mana. Kalau dia jenis D, yang mana ayat yang paling sesuai untuk dia? Adakah skin core and skin score ataupun yang kedua ni uncover your skin health. Okay, sebab kita kena tahu ayat ini berlainan tau, dia ada spesifik untuk siapa. And yang ketiga ni kalau tengok, customized beauty solution for your unique needs. So mengikut kepada keperluan. So ayat dia memang Medicare dah buat dekat situ. So sangat mudah. So utilize lah benda ni. Jangan biarkan ataupun buat donor je. Sebab Medicare buat ni adalah secara secara percuma untuk kita, terutamanya BCBC. Okay? Jadi dia nak bantu kita lah untuk selling. Alright? So baru tahu. Oh, baru tahu eh. Okay, Hanim kata baru tahu. Ya, yang penting kelas tu. Kan? So kalau tak join kelas malam ni memang rugi. Sebab saya akan pecahkan satu per satu. So slide saya malam ni ada 45 slide. Ha, apa dia? Lalu pakai kan? Ayat yang first je. Sebab tak pernah tengok yang lain kan? So, betul. Macam ada juga BCBC kita macam SD Zawana, dia memang tengok satu-satu, dia memang details. Okay, saya tengok kalau dia buat kelas SD Zawana selalu buat kelas skin analyzer juga eh. Saya tengok dia ajar, dia tengok satu persatu. So dari situ kita akan dapat tahu yang ini sesuai untuk siapa. So that's why kadang-kadang kalau kita guna ayat yang sama je, orang yang terima tu pula dia dah diterima daripada orang lain contohnya. Okay, sebab biasalah bila nombor ni banyak-banyak nombor, mungkin kawan dia ada share tapi dia rasa tak terbuka hati pun nak pergi klik dekat kita punya link tu. So cara yang terbaik sama ada you copy je bulat-bulat ayat ni, tapi ayat ni dalam bahasa Inggeris lah. Kalau macam saya tengok keadaan, kalau saya punya kawan tu dia macam susah nak membaca, contohlah macam saya memang malas nak membaca. So saya lebih sarankan kalau you buat voice note lah ataupun call. Ha, itu cara terbaik sebab kita lebih orang cakap apa ya, boleh mendekati jiwa kita punya bakal customer ataupun kawan kita tu. Sebab bila dia tengok, oh iya ke? Ha. Sebab ada orang malah baca dia tak tahu benda, dia akan ignore. Bila ignore tu yang tak ada yang join ataupun yang pergi sertai phone analysis ni. Okay, nanti saya akan tunjuk ayat saya, contoh ayat saya nanti ya dalam dekat Facebook. Okay, so
you boleh tengok. And then kalau you pergi dekat share ni, ada button share ni, perasan tak dekat bawah? Setiap gambar ni ada button share. Ya, perasan. Kan? Okay. Dan sekali lagi, kalau you tengok dekat atas ni ada, dia ada WhatsApp. Kalau you pergi, okay, thank you yang menjawab dekat message tu. Dia ada WhatsApp, dia ada Messenger. Okay, Messenger ni bagi yang menggunakan Facebook, kemudian Instagram ataupun IG, Telegram. Memang mereka dah setkan satu-satu sebab ikut kepada kesesuaian social media. Sebab kadang-kadang mungkin yang dia buat link untuk yang first ni, untuk WhatsApp dia sesuai. Tapi kalau you gunakan link ni untuk Messenger, dia tak sampai. That's why you rasa, saya dah hantar 100 orang tapi tak ada siapa-siapa pun apply. So mungkin dia klik tak dapat and then dia diam. So kena tengok betul-betul. Kalau you nak share ayat ni untuk Messenger, untuk Facebook Messenger, gunakan yang Messenger punya link. Kalau Instagram, gunakan Instagram punya link. So memang dia dah compatible lah. Mereka dah hasilkan link tu sesuai untuk yang tu. So IT team dia dah buat ataupun dah create phone analysis ni virtualnya menggunakan social media masing-masing. Itu kena tahu. Okay. Kemudian saya teruskan, bila you dah pilih yang mana-mana yang sesuai ni, so saya harap insyaAllah lah lepas ni you boleh katalah kawan-kawan ataupun siapa-siapa yang tak pernah terbuka hati nak klik tiba-tiba malam ni, you tengok akan dapat ramai. Dan sebelum saya seterusnya ke seterus slide seterusnya, ada tak siapa-siapa dekat sini achieve yang apa tu yang Mary buat challenge 2 bulan lepas tu? Ada tak siapa-siapa achieve dekat sini? Menggunakan skin analyzer ni. Kejap saya buka. Saya dah lupa nama-nama dia punya challenge tu. Ada tak siapa-siapa yang dah achieve? Challenge Beauty Infinity tu ke? Betul. Siapa yang achieve? Achieve. Tiga-tiga. Dia ada tiga session. Dia ada tiga cycle kan? Betul. Tiga cycle. Oh, pandai. Ini betul-betul. Okay, kalau you buka dekat InTouch, okay, InTouch app tu dekat bawah sekali Beauty Infinity. Itu sebenarnya challenge yang Mary Kay bagi saya rasa 3 bulan sebelum ni. So Alhamdulillah saya achieve untuk 3 cycle ni. Setiap cycle ni Mary Kay akan bagi CJ secara virtual. So CJ tu penting untuk kita lah nak menunjukkan kita ni salah seorang BC yang aktif ataupun tidak. Okay, sama ada kita menggunakan apa yang Mary Kay hasilkan ni ataupun tidak. And then saya nak beritahu jugalah, suka cerita nak dimaklumkan untuk cycle yang pertama. Kalau tengok dekat sini, saya achiever yang ke-129 dari 885. So setiap cycle ni, Mary Kay bagi tugasan, kalau tak silap saya berapa orang 15 ke 12 orang? Saya lupa dah. 15. So kalau kita dapat 15 orang yang test menggunakan skin analyzer ni, kita akan settle untuk setiap tugasan yang diberikan. So cycle 2 pun sama, cycle 3 pun sama. So ada juga yang dapat rezeki lebih, dia dapat hadiah cabutan bertuah lah apalah sebagainya semua dalam tu. So far untuk 3 cycle ni saya tak dapat apa-apa hadiah untuk cabutan bertuah ni, memang tak ada luck saya lah untuk yang tu. Alright. So siapa yang achieve, tahniah, berikan tepukan untuk diri masing-masing. So Hanim achieve ya? Hanim ni achieve. Nama betul apa? Hanim ke? Syahanim. Okay, Syahanim, congratulations. Lagi, siapa lagi yang achieve? Dalam ni, seramai 43 orang ni. 42 lah tolak saya. Siapa lagi yang achieve? Congratulations! Tadi yang Syahanim. Thank you. Syahanim seorang je ke? Yang lain? Saya dapat 7. Saya tak sampai. Okay, tak apa. So tak apa. So kali ni lah mungkin sebelum ni sebab tak tahu nak gunakan benda ni, betul tak? Yeah. Tak tahu nak utilize. Okay, sekarang dah tahu utilize. So bermula pada esok lah. Malam ni kalau nak share pun boleh. Tapi saya rasa malam ni boleh rehat, tidur, buat strategi. Start pada esok boleh share. Okay, menggunakan kaedah yang InsyaAllah. Boleh? Dan insyaAllah dalam, kalau tengok saya punya pengalaman saya selama dah berapa bulan ni, one session untuk 50 orang, selalunya 15 orang akan cuba. So jangan anggap you submit kat 3 orang je. Lepas tu bila SD tanya ada buat tak? Alamak, tak ada orang jawab lah. So janganlah agak ada orang jawab. Sebab 3 orang jawab, Sam. So kalau boleh lagi banyak lagi bagus. Sebab kebarangkalian ataupun nisbahnya tu
bila kita share lebih kurang 15 orang contoh, selalunya akan dalam 3 atau 4 yang akan try. And then kalau you pandai, ayat you memang superb, macam saya hantar je dekat kawan-kawan, then test. Okay, ada yang lagi superb tu, alamak saya dah try dengan orang lain. So kalau dia dah try dengan BC lain, kita tak boleh, dia tak boleh masuk dekat kita punya link. Itu mereka buat lah, maksudnya dia dah jadi kepada customer ataupun BC ataupun guest kepada BC yang dah invite sebelum tu. So kalau lewat kita share, mana lewat lah untuk kita dapat customer. Jadikan dia sebagai kita punya customer. Ha, kena penting eh. Alright. So seterusnya, okay, ini saya tunjukkan tadi. Okay, yang saya highlightkan tadi, dia ada khas untuk setiap social media. WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram. Viber ni memang saya lemau sikit. Saya tak tahu eh. Saya kena install nanti. So bila saya share menggunakan Viber, dia akan keluar satu notice daripada kita punya phone analysis ni ataupun apps ni, dia kata kita tak ada dia punya apps tu. So kita kena download baru boleh kita share. Okay? Setakat ni ada soalan tak nak tanya? Saya nak tengok dekat conversation jap. Ada soalan tak yang nak tanya? Okay. Ada tak yang nak tanya so far? Terlalu lajukah saya? So far okay. Ha? Yan, okay. Tak so far okay eh? Apa dia? Okay je. Okay, boleh ni. Alright. Eh, slide saya dah hilang lah. Ada nampak tak slide saya? Ada. Okay kan? Okay, cun. Alright. So, kalau tak ada soalan, saya teruskan. Okay, slide yang ke-12 kita ada banyak lagi ni. Alright, ni contoh eh. Kalau kita share menggunakan apa dia? Ya, Kak Zua? Kak Zua eh? Kak Wah. Tak, Kak Wah tak cakap apa-apa. Kak Wah tak ada cakap apa-apa. Ada soalan kat Miss, kat chat ni. Apa-apa? Tolong us bacakan. Nak tanya kalau buat rekod dekat skin analyzer. Aha. Nah, itu je soalannya. Record maksudnya nak record result. Betul? Siapa yang tanya tu? Supreme. Saya kalau pergi dekat Supreme, siapa Supreme? Supreme ni nama apa? Supreme. Supreme, mana Supreme ni? Supreme. Hello. Hilang dah. Ke merajuk saya tak jawab soalan. Dah lama ke soalan ni keluar? Tengah buat explanation tadi tu. Tak perasan sebab saya kalau explanation saya akan fokus dekat slide kan. Kita habiskan dulu baru kita tengok soalan. Okay, nanti kita buat soalan ya. Alright. So, ini contoh ya, kalau kita share menggunakan, perasan tak dekat slide saya ni, dia akan keluar kita punya WhatsApp list. Okay. Perasan kan? Okay, so kalau kita pergi dekat sini tadi, kejap saya patah balik ya, saya patah balik. Kalau kita pergi dekat sini, dia hilang dah. Okay, yang ni kan, kalau kita pergi dekat bahagian WhatsApp ni, kemudian kita share yang gambar yang pertama contoh. Dia akan terus automatically masuk ke kita punya data untuk WhatsApp. So kita hanya pilih sama ada nak pergi dekat search dekat button atas sebelah kanan tu ada search kan. Contohnya kawan-kawan yang kita kenal saja sebab kita digalakkan PM secara personal. Okay, sebab tadi dalam grup Shine Beauty ada yang tanya boleh tak kalau kita share benda-benda macam ni dalam grup besar. Okay, sebenarnya kita tak digalakkan dalam grup besar sebab kita takut nanti dalam grup besar tu ada BC ataupun SD ataupun customer orang lain. Kita takut terambil customer orang tu. So kita galakkan kita PM. So bila PM, selalunya kalau mana yang dah ada BC tu dia akan bagi tahu, eh saya dah buat dah benda ni. So kita cakap, okay tak apa, terima kasih. So biar BC dia akan jaga. So mana yang kata, eh benda ni belum buat lagi. So kalau boleh kita greet dia sebagai kita future, as a future customer, insyaAllah. Selalunya dia akan jadi customer kita lah lepas tu. Okay, so ini contoh kalau you pergi klik share dekat bahagian WhatsApp, dia akan keluar semua list kita tu. Sebenarnya ada banyak lagi lah, saya ada print screen untuk yang part ni saja. Kemudian kalau kita pergi dekat part untuk Messenger ataupun Facebook Messenger, dia akan keluar list nama-nama dia. Kemudian kita pergi dekat send saja. So orang ni akan terima kita punya link ni. Alright. Kemudian kalau pergi dekat bahagian Instagram, sama juga. Dia akan keluar siapa friend list kita semua. So kita tekan send je. Nampak tak mudah je kerja kan?
Perasan tak? Pernah guna tak? Pernah. So maknanya tak pernah guna ni, gunakan, utilisekan social media. Ini yang orang kata nak buat sales secara online ni, inilah dia. Kita utilisekan semua, jangan biarkan. Sebab mereka dah buat semua ni secara percuma. Okay, kemudian kalau menggunakan Telegram, dia akan keluar list nama-nama dalam Telegram kita yang registered. So kita send sahaja dekat situ. Klik satu-satu and then share je dia punya link tadi. Nanti buatlah ayat-ayat sikit. Nanti saya akan tunjuk ayat dia. Ayat ni memang killer sikit lah. Selalunya akan ada yang akan trust. Okay, kemudian ni yang kata Viber tadi. Bila Viber, saya tak ada dia punya apps ni. So Viber has not been installed. So dia suruh kita install dulu. And then create account baru boleh kita share. Okay, so mana-mana yang social media yang dekat atas tadi, mana-mana kita tak install, dia akan minta kita install dulu, create kita punya account dulu. Okay, sebab ada orang akan say no, saya tak sukalah Instagram ni, tak sukalah sebab nampak menari-nari, tak best. Tak boleh, sebab you nak berniaga. Kalau berniaga, apa yang you tak suka, you kena buat. Sebab dalam tu kadang-kadang ada terselit customer kita seorang dua. Okay, boleh? Boleh. Okay, so okay, boleh. UM, UM ni siapa eh? UM, disingkatan lah, susah sikit. Alright, so Syahira. Umu Syahira, dia akan jadi UM je. Singkatan, okay. So saya send dekat IG, FB dan WhatsApp je. Tele belum try lagi, boleh try depan ni. Okay, try, utilize kan, okay. Nampak tak, kadang-kadang kita tak utilize benda ni. Rugi sangat-sangat, mereka dah buat benda ni. Okay, so seterusnya kalau, okay ni saya nak bagi contoh, kalau kita share dekat Facebook contohnya, ni dekat kita punya Facebook, kita boleh pilih lah sama ada Messenger ataupun dekat kita punya apa status, apa dia panggil eh, dekat new feed. Okay, so nampak tak dekat news feed ni, kalau kita create, dia akan dia tulis try the virtual skin analysis to evaluate your skin. Okay, so jangan biar macam ni je, nanti orang ingat kita spam ataupun kita scam. So orang takut nak klik link ni, kadang-kadang bila klik link dia kena virus lah, apakah orang akan takut. So apa yang cara yang kita boleh buat, kita kena create ayat. Kalau you tengok list you ataupun kawan-kawan you lebih kepada kawan-kawan yang biasa, buatlah ayat-ayat macam kawan-kawan. Ni contoh ayat saya bagi eh. Boleh nampak tak ayat ni? Siapa-siapa boleh nampak tak nampak, ayat nampak. Ni? Nampak. Okay, dia, saya nak jadikan student saya ni. Boleh tak salah seorang tolong bacakan apa yang saya tulis tu? Boleh, saya baca. Boleh, thank you. Silakan. Boleh. Okay, Assalamualaikum and good morning semua rakan-rakan muka bukuku. Jom bagi sesiapa yang ingin mengenal pasti keadaan kulit wajah kita di kali ini dengan menggunakan Virtual Skin Analyzer by Mary Kay secara percuma ini. Silalah klik ke link yang disertakan ya. Awesome tau apps ni. Dengan menggunakan handphone dan kamera handphone anda sahaja dan dalam masa kurang dari 3 minit sahaja dah dapat result keadaan kulit anda. Tak perlu nak keluar rumah atau ada social contact dengan orang lain di kala pandemik ini. So selamat gitu. PS. Untuk kaum hawa yang bertudung, nanti ketika snap gambar tu jangan lupa bertudung tau. Sebab nanti saya sebagai beauty consultant, DC anda boleh melihat wajah anda tau. Yang kaum Adam pula, janganlah tak pakai baju ketika ambil gambar tu. Malu kita nampak nanti. Selamat mencuba ya semua. Muah. Siap ada intonation. Terima kasih. Kakak ke adik-adik kalau ya? Lismawati. Adik-adik. Muda 2 tahun. Adik. Muda 2 tahun. Okay, kita panggil adik lah. So, nampak tak? Lismawati ni dia ada cara intonasi bacaan yang memang ada orang cakap bila dengar tu macam bercerita. So, Lismawati ni saya target kalau buat voice note, customer akan suka dengar dan akan terpengaruh. Betul tak? Biasa buat voice Alhamdulillah note lah. Masa ni, Alhamdulillah. Itulah kelebihan kalau ada voice note ataupun tone note. Memang kena biasa gunakan. Macam saya cakap banyak guna voice note. Saya tak suka sangat tulis-tulis sebab kalau tulis-tulisnya macam ada orang tak suka membaca. Kan? Betul tak? So, agak-agak kan bila saya post yang ni, berapa orang yang test untuk skin analyzer virtual ni? Cuba teka. Daripada kawan muka saya, lebih kurang 4,850 orang. Ramai tu sebab awak public kan? Kenalah public. Jangan private kan? Kena. Sebab kita buat bisnes, kenapa nak kita nak private? Betul tak?
Betul. Ha, kenalah public kan. So agak-agak siapa boleh teka dekat sini, dalam kawan Facebook saya ada 4,850 something-something. Okay, termasuklah BC Miss VDK pun ramai dalam tu. Berapa orang yang test skin analyzer ni? Cuba teka. 1,000 lebih. Ramai 1,000. Berapa? 800. Ya. 1,000. Kalau 800 orang, saya rasa saya dah dapat anugerah daripada Amerika kot. 100 mungkin. Oh, kurang lagi lah. Kurang. Tak sampai okay. 800. Kurang. 100. Kurang lagi. Kurang lagi. 50. Ah, siapa yang tegak tadi baru ni? 50 kan? 50. Yes. 50 orang yang test. Wow, good. Yes. Ah, nampak tak? Ini daripada Facebook saya sahaja. So dari sinilah kenalan kawan-kawan rapat saya dekat masa zaman study tu akan keep in touch dengan saya balik. So once dia gunakan kita punya apps ni, kita akan dapat dia punya contact number. Betul tak? Betul, mengeratkan balik silaturahim. Yes, itulah dia. So secara tak langsung kita dapat balik. Weh, kau dah gemuk eh. Eh, kau pipi kau dah besar sebelah eh. Ha, kita boleh secara start tak sengaja. Eh, kau ni yang mana? Aku tak ingat lah. Kau masa belajar tu, kita kurus ke? Ya, aku dah gemuk weh. Ha, nampak tak? Kita dah create bonding dekat situ. Ya, yeah, betul. Kadang-kadang kita dah lost contact number semua kan. Grup WhatsApp pun kita tak pernah sebab zaman study macam saya dulu tak ada WhatsApp. WhatsApp ni baru-baru ni je kan ada. Zaman saya memang tak ada WhatsApp. Yang ada masa tu kalau tak silap saya apa eh. MySpace ke apa ke zaman saya study dulu. So MySpace tak semua orang guna masa tu. So dari sini kita boleh kumpul balik kawan-kawan kita secara tak langsung. So yang test menggunakan kaedah ni 50 orang. So bayangkan secara tak langsung. Dan selalunya bila dia akan test, dia akan buat complete, kita akan dapat message ataupun notice daripada apps ni menyatakan sekian-sekian dah buat. So kita start langsung pergi je pergi ke apps tu dan kita check dia punya result. Nanti kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana saya buat bila dapat result, apa yang perlu kita buat. Okay? So ni contoh ayat dia, dah nampak eh? Nanti you boleh create ayat yang macam berbau. Ya? Ya, listen. Ayat berbau macam sembang-sembang biasa, santai-santai. Siapa IG ni? IG siapa eh? Kak Ita jelita. Oh, Kak Ita. Okey, Kak Ita tak apa Kak Ita. Ada migraine lah kesiannya. Patutlah muka macam monyok aje. Kak Ita tak apa, Kak Ita rehat. Nanti saya akan share link saya punya YouTube. Saya akan copy ni, saya akan share dekat link ya Kak Ita. Okey, take your rest. Okey, tutup lampu semua, bawa rehat. Okey, migraine ni bahaya sikit, memang sakit kepala. Tok muka pun macam cikgu garang eh. Kak Ita ada lagi ke tu? Saya tengok ada kameranya ni ke? Kameranya kejong. Kak Ita? Oh, Kak Ita. Ah, dah tak ada tu dah left. Tapi kameranya masih ada. Mukanya macam ni. Muka masam. Takut saya tengok. Siapa nampak? Nampaklah. Okay, Kak Ita pergi rehat. Ha? Saya rasa hang tu. Okay, tak apa. Kak Ita pergi rehat, Kak Ita. Okay? So, ini contoh ayat dia. So, ikut terpulang pada you lah kreativiti you masing-masing. Okay, macam saya ni banyak ayat-ayat bunga-bunga cinta-cinta sikit. Kemudian kalau nak nampakkan untuk bina kita punya orang cakap fair trust ataupun bonding, create ayat macam muah. Okay, perempuan lagi lah suka muah-muah-muah, love you kan. Ha, perempuan suka lah. Saya belajar muah-muah-muah ni semua daripada kawan-kawan Facebook, kawan-kawan Amerika ni. Sebelum ni saya tak reti buat ayat ni. Rasa macam, lelaki nak muah kat orang pahal. Dululah. Semenjak kawan dengan Az, Kak Lily, Kak Ngah. Asyik dah pandai menggunakan kata-perkataan ni, dah tak malu dah. Okay, so seterusnya, okay ini contoh bila saya dah post. Okay, kemudian seterusnya kalau tengok yang dekat sini, kenapa 2-3 kali yang saya post eh. Alright, so ini kalau menggunakan Twitter. Okay, Twitter dia akan boleh pilih sama ada you nak Twitter direct message. Okay, macam saya cakap tadi lah, you boleh direct message dekat you punya friend list. Ataupun Twitter dekat post. Okay, dekat post ni dekat apa ni? Apa tu? Post ke apa? Saya tak nampak lah. Dia kecil. Apa tu? Twitter kat tengah-tengah. Feed eh? Feed. Feed kan? Twitter feed. Maksudnya dekat kita punya tu. Dekat kita punya Twitter tu. Dan satu lagi pergi kepada tweet. So, you boleh pilih lah. Sama ada yang tweet dekat American, Malaysia ke apa ke. You boleh pilih salah satu. Ini untuk Twitter. Okay. Kemudian seterusnya bila siapa-siapa yang
klik kita punya link, dia akan keluar macam ni. Okay, sebab kadang-kadang dia tanya kalau klik link, apa yang akan jadi dekat diorang ni? Saya tak tahu. So ini akan terkeluar dekat dia punya sistem. Dia akan terus automatically pergi dekat link yang mereka bagi ni, https://hash5.prod.myskinanalyzer.merike.tools and so on, blah 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 blah. Dia akan terus pergi kat situ secara automatically. Okay. Kemudian dia minta untuk ambil gambar. Okay. Kita tak. Okay, sorry. Dia akan pergi sini dulu. Okay, to proceed, please open the page in your phone browser. Okay, tak apa. Selalunya dia bila klik kat situ, dia akan terus pergi directly dekat kita punya browser ataupun kita punya bakal customer browser. Dia akan masuklah nama kita, Zulkarniam B. Ahmad, untuk saya lah sebab account saya. And dia tekan enter. So, bila enter, dia akan masuk kat sini. Diminta untuk ambil gambar. So, what's next? Okay, kalau macam Kak Ajar itu, ajar saya ataupun ajar dalam grup, kalau boleh buat ayat, kita buat voice note, ceritakan dekat macam mana, apa yang dia kena buat. Kalau pakai makeup, dia kena tanggalkan makeup dulu. Kalau pakai spek, kena buka spek dulu sebab kita nak nampak result yang betul-betul valid. Okay, sebab ada orang menggunakan beauty face punya apps lah, apalah, tak nak. Kita nanti kita punya result tak valid. So macam tak best lah menggunakan handphone tapi dia punya score mark 100%. So macam tak valid lah what for kita buat benda ni kan. So kalau pakai makeup dia suruh cuci makeup dulu, dia ada keterangan dia dekat sini. Kalau you perasan, face, eyeglasses, exposed, forehead, front, looking camera, dia akan ajar kat situ lah, nanti terangkan sikit dekat kita punya bakal customer tu eh. Okay, kemudian dia ada cerita lagi untuk lighting macam mana, dia tak boleh terlalu terang, tak boleh terlalu gelap. Okay, kemudian distance antara kamera, handphone dengan kita punya muka lebih kurang digalakkan dalam 20 hingga 30 cm. So lebih kurang macam ni lah. Okay, nanti ajar dekat kita punya customer atau bakal customer tu. Okay, kemudian how to measure skin more accurately. Dia ajar juga dalam kita punya ni dekat kita punya bakal customer tu. Cara-cara dia apa yang perlu kena buat dan sebagainya. So tak perlu risau. Semua tu dah diajar. Cuma kita kena terangkan dekat customer kita je eh. Okay, kemudian berkaitan dengan privacy. Sebab ada customer macam saya dapat juga 2-3 orang tak nak buat line ni sebab kena share nombor phone. And then boleh tak kalau tak nak buat sebab ada gambar. Gambar ni kan privacy kan. So kita akan cakap okay jangan risau, privacy kita ada Amerika dia buat ataupun dia create. Apps ni dia ada privacy dia. So ini adalah privacy dia. So kalau boleh ada masa baca lah. Okay, saya akan sertakan slide ni nanti you fahamkan, nanti you boleh cerita dekat you punya customer. So bila dia baca ni dia akan faham. So dia, secara tak langsung dia akan macam saya yang 3 orang tu finally dia buat juga. Mula-mula dia tak nak. Even dia letak nama dia bobo di mana lah, dia tak buat lama betul pun. Okay, tapi dia tetap buat juga. So dapatlah juga tengok gambar muka dia. Okay, alright. Kemudian okay ni seterusnya, nanti bila dia dah baca semua ni ataupun dia kalau malas baca, you cuba explain dekat dia apa dalam terkandung dalam privacy punya term ni. And then dia akan tekan agree. Okay, agree. Okay, last. And then agree. Kemudian seterusnya bila dah agree, barulah disuruh minta photo taking instruction. Dia ajar cara nak ambil gambar. Okay, kadang-kadang mungkin ada customer ni yang sebab yang dapat ni dalam bahasa Inggeris kan, kalau yang tak pandai bahasa Inggeris tu boleh terangkan dalam bahasa Melayu. You cerita dekat dia lah. Kalau pakai spek, buka spek. Macam us sekarang ni pakai spek kan. So minta buka spek. Okay, kemudian jarak dia buat macam ni. Okay, kemudian kalau boleh digalakkan jangan menggunakan apa ni, kamera depan. Okay, sebab kamera depan kita punya pixel dia lain ataupun kecil berbanding dengan kamera belakang. So kalau kamera belakang dia lebih accurate. So galakkan kita punya bakal customer tu menggunakan kamera bahagian belakang. Okay, ataupun kalau dia tak nampak minta someone lah, siapa-siapa tolong snapkan gambar, lagi mudah. Okay, so take picture. Dia ambil gambar, kemudian barulah dia akan generate result dan terhasillah ni contoh eh, antara salah seorang customer saya dan sekarang dah jadi BC pun. Okay, bulan lepas. Okay, Tina. Saya sebut nama, tapi saya padam gambar dia kan sebab privacy kan. So ini result dia. Okay, so ada yang tanya, ada kat sini tahu tak macam mana nak explain dekat you punya customer ataupun bakal customer ni mengenai result ni? Ada siapa-siapa yang tahu tak? Ke bila dah result tu you biar je? Hello, hello, hello. Dah tidur ke? Oh,
Push record. Ha? Apa dia? Ha, Mira, Mira Azalia. Apa dia? Ah, okey, Nian. Ah, terangkan pasal yang love tu, lepas tu dengan yang minus tu. Macam mana ke macam mana engkau explainkan dekat customer? Oh, ni Mira, Mira SD ke ni? Ya Allah, nama dia Allah Mira Azalia. Mira Azalia itulah yang ibu. Okey. Tak apa. Mira, sebenarnya saya tanya soalan yang sama sebenarnya ni. Dekat dalam ni siapa yang tahu? Siapa yang tahu cara nak explain? Okey, tu ada yang jawab MH. Lah. Tak pandai lagi. Okey, Mira kata tak mahir lagi. Okey, lagi siapa yang pernah atau tahu? Sebab ini sebenarnya Kak Aja ada, kalau siapa dalam Shine Beauty ni. Okey, siapa tak pandai lagi. Okey, ramai yang tak pandai lagi kan? Okey, so saya akan ajarkan malam ni. Tapi ambil masa sikit lah sebab dia lebih detail sikit eh. Alright, so majority kalau you perasan, kalau siapa-siapa yang yang menggunakan kaedah yang betul tadi, menggunakan kaedah 20 hingga 30 cm jarak kamera dengan kita, dia punya muka, kemudian apa ni, menggunakan kamera belakang, selalunya dia punya accurate kulit dia lebih kurang 80 hingga 87 ataupun 90 lah kita ambil. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang selalunya. Ada juga saya pernah dapat customer saya yang dapat 65. Okay, 65 points. Maksudnya majoriti kulit dia dah macam terlalu kering. Okay, kemudian dia punya pore dia besar dan sebagainya. Okay, yang ini saya bagi contoh 87 point ni. Apa-apa pun, bila dapat result ni, you kena say thanks dekat dia. Okay, penting eh, sebab bila you dapat ni, you dapat contact number dia, you akan boleh. Sebab ada majoriti saya punya apa ni, customer atau bakal customer ni, dia buat tapi dia diam saja. So kalau siapa yang pernah menggunakan apps ni, bila siapa-siapa dah complete buat, kita akan dapat macam notification kan daripada apps ni. So kita terus buka dan kita akan dapat contact number, dan kalau boleh save terus nama dia. Sebab dia akan bagi nama dia lah. So save nama dia, pergi dekat WhatsApp. Kalau dia WhatsApp dia buat public apa tu, dia punya gambar, kita tahulah siapa orangnya. Kita kenal. Assalamualaikum. Terima kasih tau tadi dah buat skin analyzer apps ni. Baru-baru nak beritahu. Dia kena guna ayat macam tu lah. Macam mana ni yang dah tahu eh? Ha, dia guna ayat macam tu. Saya dapat notification ni. Terima kasih tau tolong buat tadi. Lepas tu ada yang akan terus senyap. Kemudian akan ada yang tanya. Nia nak tanya 87 points tu apa dia? Macam Tina ni dia tanya saya tau. Sebab Tina ni dia ada D sikit. D ni dia banyak dominance ya. Dia akan banyak bertanya. Okay. Dia kata macam mana, apa maksud 87 points ni? And then saya akan cerita. Okay, kalau tengok contoh yang ni, perasan tak dryness dia negatif 5? Perasan tak? Mm-mm. Kan? Yang lain negatif 2, 1, 1, 2. Kan? Mm-mm. Dryness kan okay. Tinggi. Ha? Perasan dryness dia negatif 5. Eh? Right. Okay, so untuk pengetahuan, berdasarkan untuk apps ni, kalau negatif 3 dan ke seterusnya, 3, 4, 5, paling selalunya paling tinggi setakat ni 5, saya tak pernah jumpa 6 lagi lah. Okey, maksudnya dia kena bagi concern yang lebih. Okey, ni yang tak mampu nak tunggu sampai habis. Tak apa, tak apa. Siapa yang tak boleh nak tunggu sampai habis boleh keluar. Tak ada masalah. Terima kasih banyak eh. Nanti saya akan share link untuk YouTube channel saya lah untuk tengok seterusnya. Siapa yang ada nak tidur ke apa ke boleh eh. Alright, so negatif 3 dan 4, 5 sepatutnya you kena bagi concern. Kita kena cerita kat dia. So apa yang saya buat, saya buka dia punya points ni, kemudian saya akan buat video record. Okay, sebab kita lebih orang cakap apa, boleh sharing something yang dia boleh menjiwai terus. Okay, sebab kalau gambar saja tak syok and then you nak type banyak-banyak kerja kan. Saya akan buat voice record, buka dia punya apa ni, apps ni, yang dia punya points ni, kemudian saya terus record suara saya. Saya cerita lah, Assalamualaikum, okay, Tina. Okay, Tina dapat 87 points, bagus. Kualiti Tina so far, Alhamdulillah. Kalau kita ambil exam 87 tu, kita puji dulu. Jangan terus teruknya muka kau, orang terus block. Jangan eh, puji dulu. Kualiti Tina ni kategori A, bagus, pandai Tina jaga muka. Nampak tak ayat marketing kat situ? Hello. Nampak jelas ayat marketing dia. Idea. Kita nak menyaga sangat. Kita nak menyaga kan? Sangat.
Tapi bagus lah idea tu. Kadang-kadang kita take forward. Jangan sebab kita gelabah kan. Dia dapat kita lima ke mana aku nak explain ni. Kulit kau teruk sebenarnya. Kulit kau kering sangat-sangat ni. Orang pun jadi takut terus. Dia terus block. Apa-apa yang cerita dia terus block. Tak nak kan? Okay? So apa step yang pertama, kita pergi mana berdasarkan analis ini tadi yang buat berdasarkan saya kena mutekan sikit sebab dia ada humming. Okay, berdasarkan yang Tina buat ni tadi, Tina dapat 87 points. Well done. Kalau ambil exam, Tina dapat kategori A. Ha, 80 ke atas dapat A. Dia pun seronok lah. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Dia pun dah berbunga-bunga. Bila dah berbunga-bunga tu, dia akan rasa accept je apa yang kita cakap selepas tu. Okay? So, ceritalah dekat dia. Okay, Tina. Tapi, Tina. Bila kita dah puji tadi, seterusnya kita akan menggunakan perkataan tapi. Ayat-ayat marketing lah ni. Okay, tapi Tina. Kalau Tina tengok betul-betul dekat sini bahagian sebelah kanan, dryness. Kalau Tina perasan, negatif 5. Okay, negatif 5 ni maksudnya kulit Tina, okay, mengikut pada umur Tina sekarang ni 35 tahun, dah memang kering, kategori kering. So Tina kena bagi concern yang lebih lah untuk kategori yang ni. Kemudian kalau Tina tengok yang lain, untuk eye area negatif 2, okay, area 2 ni kira okey lagi, tapi Tina kena bagi concern dari sekarang supaya eye area Tina ni bahagian bawah mata apa semua ni akan nampak lebih cantik bila Tina umur dah berumur 50, 45 nanti. Kita cerita macam tu. Okay, macam wrinkle. Okay, dia tak ada wrinkle sangat. And then kemudian blemish. Okay, blemish ni dark pore. Okay, ataupun blackhead, whitehead lah. Kalau kita tengok nanti satu-satu, kalau you perasan, you buka dekat gambar dia ni, klik dekat gambar dia tu, kita boleh tengok satu per satu. Kita boleh cerita secara terperinci. Okay, yang itu mungkin saya boleh buat kelas lain kot sebab nanti akan jadi panjang. Kelas ni, ni pun dah dekat 9.5, dah 9.5 kan. So you kena buka klik dekat gambar dia tu, dia akan keluar satu-satu. So that, kalau ada blemish ke dark pores tu, kita akan, dia dekat sistem dia akan ada titik-titik dekat bagaimana. So kita cerita, okay Kak Tina, kalau tengok gambar ni Tina kan, masa kita record dekat bahagian pipi ni, dekat bahagian kawasan ni ada dark pore. Oh lah Banyan, oh memang ada bintik-bintik hitam. Nah, lepas dia dah tengok video tu, dia akan cakap macam tu lah selalunya. Okay. And then sensitivity, kita bukakan satu-satu kat tadi, kita cerita. Okay? So, bila kita dah cerita video ni, ni contoh ya, kalau kita dah klik, dia akan keluar ni lah, very dry. Okay, kalau boleh kita baca dulu, kita fahamkan dulu, baru kita record lah. Sebab nanti kita dapat tu, ambil masa dalam 5 minit je, tak lama. Kita fahamkan dulu apa masalah kulit dia. And then ceritalah untuk bahagian eye area, good. Okay, ini kata kena puji tadi, and then sensitivity skin ataupun sensitive skin, dekat bagaimana. Dia dah cerita dah dekat sini. Kita cuma explain dekat kita punya bakal customer eh. Alright, so untuk yang ini, kita punya customer akan perasan yang dekat atas saja ni. Okay, contohnya skin type dalam kategori oily skin. Okay, nak belajar pada peach muka yang ada tanda-tanda tu, macam mana nak explain. Okay, sebenarnya semua tu dah ada dalam kita punya software ni ataupun apps ni. Macam contoh yang ni, okay, okay, ni untuk skin type dia adalah kategori oily skin. So ada dekat sini. Kalau baca sini, when the sebaceous glands produce too much oil. Okay, ni English dia, nanti you translate dengan bahasa mudah. Maksudnya cakap dengan dia, okay, kategori oily skin sebab ada setengah-setengah bahagian tu, terutama dekat bahagian pipi. Dekat gambar tu dia ada tulis ya, kalau pergi dekat bahagian dryness ataupun oily ni, dia ada dekat mana part-part tertentu, T-zone ataupun U-zone lah. Okay, tengoklah dekat mana bagian-bagian tu, memang dekat apps ni dah ada mark dekat kawasan-kawasan tertentu. Okay, kalau dia apa ni, dry skin pula, dekat mana-mana bagian tu dia ada color-color, dia dah tersedia dekat situ. So baca yang ini, fahamkan. Kemudian kalau perasan dekat untuk kita punya customer ni, ayat dia simple. Okay, tapi untuk kita SBC, okay, nampak tak dekat bawah tu ada 4 IBC only. So yang itu hanya kita punya software ataupun apps yang boleh nampak. Kita punya customer tak ada eh. So tengoklah dulu, baca dulu, okay. Ini contoh eh. Does it mean if she clean her face correctly and if she's using a right cleanser? Nampak tak? So kita tanyalah, Tina pakai cleanser apa? Nampak tak? Inilah baru kita panggil consult. Sebenarnya kita tak tahu, tapi bila kita guna ayat ni, kita nampak macam ia Banyan terrornya macam mana, Banyan tahu padahal semua ada dalam ni. Perasan tak? Perasan kan?
macam yang ha trik. Ha kan? Apa tu? Okay. So ini hanya kita je yang boleh nampak tau. BC saja boleh nampak. Kita punya customer tak ada ayat ni. So kita tengok. Okay, and then kalau you malas nak explain, you boleh copy ni bagi tahu dekat kita punya customer. Tapi macam tak syok kan bila kita tahu ayat macam ni. So kalau boleh, you explain dekat dia. Okay, buat voice note. Okay, Tina. Kalau tengok dekat sini setelah kita buat skin analyzer tadi, Tina pakai cleanser apa eh? Ini memang kita punya step by step untuk kita punya kalau belajar apa ni skin type dengan SD Alpha semalam ke kemarin kan? Dia ada ajar pasal skin type semua tu kan? Ha. So kalau dapat knowledge tu masukkan sekali dalam ni. So secara tak langsung kita nampak macam expert. Padahal kita tak tahu pun sebenarnya dalam ni ada ayat tu. Okay, cuma kita fahamkan dan kita cuba explain kepada kita punya bakal customer. And then, will your skin feel tight after cleaning? Tanya kat dia. So, lepas cuci muka, Tina ada rasa macam gatal-gatal ke ataupun rasa macam tegang-tegang tak muka? Oh, ada. Dia kalau ada rasa tegang tu sebenarnya dia ada sign untuk kering sebenarnya. So, bila kering, kita punya bawah kulit ni ada satu lapisan. Dia dah cerita pasal kulit lah pula ni. Itu yang apa cerita semalam lah. So you boleh combine kan ini cerita. So kalau saya cerita yang tu juga nanti akan sampai pukul 12:30 malam nanti ni. Okay. And then dalam apps kita ni juga dia terus suggest apa produk yang sesuai. Nampak tak product recommendation dekat bawah tu? Nampak tak? Nampak. Nampak kan? Okay. So nampak. Dah lagi satu mudah dah kerja kita. Sistem ataupun apps ni dah buatkan untuk kita. So dia suggest apa tu? Produk apa tu? Siapa nampak dekat situ? Berdasarkan umur dia tadi 35 tahun, apps ni suggest apa? Tambah 3D. Tambah 3D. So tambah 3D oily. Yeah. Oily ke ataupun normal to dry? Oily ke. Oily kan sebab tadi dia kategori oily skin. So dia dah terus suggest dekat sini. So mana customer yang rajin membaca, dia akan terus klik dekat sini. Nanti saya akan tunjukkan satu contoh customer saya yang memang dah terus klik dan terus saya submit order. Ada yang nanti saya tunjukkan contoh dia. Okay. Kemudian yang seterusnya untuk dryness pun ada dah disuggestkan apa benda ni kita kena baca ya. For IBC only ni fahamkan. Kalau malas ataupun tak reti buat permulaan ni saya galakkan you copy je ayat ni terang bagi je dekat dia. Nanti kalau tak faham, baru kalau tak faham juga tanyalah SG ataupun recruiter masing-masing. Okay, ni bagi yang baru-baru lah, yang lama-lama, yang dah expert ni, dia boleh terangkan dengan lebih mudah lah, bahasa mudah orang panggil eh. So, IBC only dia kata kat sini, saya tak nampak sebenarnya ni. Will your skin feel tight after cleaning? As mean if she, apa tu, done her face correctly and if she blah blah blah. Cerita, fahamkan, ini cerita. And then, dekat bawah tu, ada product recommendation. So siapa yang BCBC ataupun bakal-bakal customer kita ni mana yang baca dia akan terus klik oh dia nak yang mana. Dia nak yang mata sebab ni bahagian mata kan. Dryness bukan bahagian mata ni tapi dia recommend eye patch tu. Saya pun tak tahu kenapa dia boleh recommend eye patch. Sepatutnya tak, bukan eye patch ya. Eye patches tu bukan. Tapi dia suggestkan OFHG dengan softener dekat situ. So memang sesuai lah untuk kulit dryness. Emira, mungkin dia letak hydro eye patch tu mungkin area mata dia kot. Sebab area mata dia kering kot. So dia letak kali yang special untuk mata. Mungkinlah, mungkin betul ke? Mungkinlah. Tapi kalau ikut selepasnya tu baru eye area. Kalau yang ni baru eye area. Kan? Saya pun pelik juga kat situ. Tak apa. Tapi kadang-kadang eye patch tu kan kadang-kadang kita boleh guna kat bahagian lain juga, bukan kat mata saja. Okay, dekat love line. Macam dekat laughing line. Kan. Love line atau laughing line. So dia suggest lah. Dekat sini pun boleh letakkan dia kita punya lege kan. So tadi dia masuk-masuk dia kata saya ada double chin. Nah, nanti saya akan cubalah letak eye patch dekat situ. Aku boleh hilang double chin. Okay. Alright. So. Oh, Mami. Mami. Yeah. Bila Mami masuk? Tak perasan pun. I dah lama jadi stalker, okay? Astaghfirullahaladzim. Okay, nanti siapa-siapa nak add on, boleh add on tau. Okay. Alright.
Okay, so ini eye area ni ada terangkan dekat sini. So macam biasa untuk IBC ataupun BC ada diceritakan dekat sini. You kena faham bukan betul-betul and then you boleh ceritakan dekat you punya bakal customer. Okay, so nampak macam kita as a consultant and then nampak macam kita expert. So bila dia perasan kita expert, dia akan ada satu trust. Okay, saya dah post dekat Facebook tadi ada customer nak scan skin dia. Alhamdulillah. Okay, NR. Siapa NR tu? Alhamdulillah. Yeah. Nur apa tu? Kak Wafud Nur Azwar. Tapi ni kan, satu yang soalan daripada Umu Syahira ni, dia nak, hai nak tanya, tadi kan tulis dryness minus 5. Lepas tu kalau customer tu tanya, tadi cakap kulit dry, kenapa dekat skin tak jadi oily? Macam mana kita nak jawab? Yang ni kan? Okay, yang ni, cuba baca balik dekat sini. Examine, FC, bla bla bla, sebab yang ini secara... secara keseluruhan. Okay. Okay, keseluruhan tu mungkin mungkin dekat bahagian T-zone ataupun U-zone dia oily. So, sistem akan capture dia dalam kategori oily skin. Sayalah Puan Lia. Oh, Puan Lia. Okay, Puan Lia. Thank you. Puan Lia tak sabar. Dia terus share dekat Facebook. Dah ada orang scan. Okay, good. Alright. Saya suruh esok dia dapat malam ni. Alhamdulillah, bagus. Tak apa. Berbalik kepada soalan Umu apa tadi? Umu Ainai. Siapa tadi Mira? Umu berbalik pada soalan Umu Syahira tadi. Umu Syahira, sorry. Umu Ainai pula. Sorry. Okay, Umu kan? Ini nama adalah... Nama orang. Apa Mami? Tak ada apa. Teruskan. Okay. So, kalau jadi kes macam tu memang majoriti. Sebenarnya kalau ikut customer saya yang semua scan ni majoriti dia buat oily skin. Tapi kita kena tengok balik tau sebenarnya kadang-kadang dia bukan kategori oily skin. Dia dalam mungkin kategori dry skin. So kita kena tengok balik lah. Yang itu kalau you nak expert betul-betul, you kena attend betul-betul untuk product knowledge dengan satu lagi untuk skin skin type yang macam Afa ajar semalam. Okay, semalam yang Afa ajar tu memang superb. Okay, kalau saya pun macam Puan Lia tu kan, Puan Lia nak cerita sikit tak Puan Lia? Okay, Puan Lia untuk pengetahuan semua, Puan Lia tersalah guna ataupun cara guna kita punya mask di mana selepas dah pakai mask, Puan Lia ada gesek-gesekkan sikit. So, bila gesek kulit dia ada berlaku keradangan. Cerita sebab sedikit lah eh. So, apa terjadi? Kulit Puan Lia adalah rasa macam mengelupas kalau tak silap saya. So, macam mana nak take care? Nak take care semula, saya pun macam terkejut juga. Alamak, macam mana nak buat ni? So, saya minta Afa untuk tolong settlekan masalah ni. So, Afa ajar step by step. So, Afa memang expert sebab Afa memang dalam kategori beauty line sebelum ni. So, expert one by one. So, selepasnya hasil dia, muka Puan Lia saya tengok dah macam muka Tok T. Wow. Eh, Puan Lia? Yang Puan Lia pakai mask apa? Yang gosok-gosok jadi radang. BE kan kasar kan, dia macam biji-biji ketap pasir kan, so dia tak boleh gosok. Yang formula 2 tu ke? Yes, formula 1. Sebab tak boleh. Dia memang dah membuang sel-sel kulit mati, tiba-tiba dia gosok pula, sepatutnya tak boleh. Mungkin silap saya, saya tak terang dengan lebih detail, mungkin silap saya dekat situ. And then tapi alhamdulillah finally saya tengok kulit dia cantik dalam masa sebulan ya. Saya tengok kulit dia macam muka Tok T. Saya pun terkejut. Wow. Tahniah, alhamdulillah. Puan Lia ni tak buka mikrofon ni, tak dengar juga suara dia. Nanti kita dengar suara dia. Dia hanya mesej je malam ni. dengar. Puan Lia cerita dah sikit. Apa dia? Cerita apa? Itulah pasal BE tu. Saya rasa the reaction kat muka tu sebab saya pakai, saya silap apply apa mask cara tu penggunaan. Dan cara saya penggunaan tu salah. Sebab tu dia mengelupas tau kat sini, mengelupas. Lepas tu saya ikutlah step by SD apa bagi tahu saya tu. So alhamdulillah selepas sekarang dah tak ada. Selepas sebulan saya, Stop dulu semua kan. Lepas tu pakai cleanser dulu apa semua. Sekarang dah okey dah. Kan, nampak tak? Step by step tu kita kena terangkan dengan cara yang betul. Saya pun mula-mula macam alamak macam mana nak buat ni, matilah aku, ex-boss aku ni.
Okay, Polian ni ex boss saya masa kat college lama dulu eh. Okay, so itu cara dia. Sebab kadang-kadang dekat kita punya apps ni dia akan tulis oily skin, tapi apa-apa pun kita kena check dulu. Sebab kadang-kadang biasalah bila menggunakan apps ni, kadang-kadang mungkin cara ambil gambar jarak tak betul atau terlalu dekat, ataupun masa dia ambil gambar tu dia tengah dia ada apply apa ni moisturizer ke something like that, so dia akan detect sebagai oily skin. Apa-apa pun kita kena check dulu. Okay, sebab kita tak tahu kan, kita punya macam Puan Lia tadi dapat seorang ni, kita tak tahu ni dia ambil, dia seronok kan tengok, boleh ambil gambar, ambil je dah, aku pakai lipstick sekarang ni, aku pakai krim malam, sepatutnya dia kena free daripada any cream. So dia pun ambil gambar, dapatlah result. So result ni tak apa ni, tak secara orang panggil apa ya? Tak apa perkataan dia? Tak accurate. Tak accurate. Yeah, pandai mami. Hebat, boleh buka kelas bahasa Inggeris. Tak accurate, ya. Yeah? Tak tepat, okay? Sebab dia ada menggunakan something. Macam sekarang saya pakai SPF. So sepatutnya kalau pakai SPF, kalau kita ambil gambar dia akan jadi hasil dia lain lah. So, ya? Accurate. Ah, tak dengar. Ismawati. Apa dia? Accurate. Accurate. Ya, yeah, okay. Tak berapa tepat. Okay, tak berapa tepat. Okay. So, kita kena tengok balik. Kadang-kadang apps ni kita tak tahu sebab apps ni hanya dia punya kamera. Kadang-kadang mungkin faktor kamera dia masa ambil gambar dia tak pernah cuci pun kamera dia, ada apa daki ke, kita tak tahu kan. So kadang-kadang benda tu mengalami keputusan yang tak accurate. So apa-apa kita kena check balik. Oh, oily skin ya. Mami tambah sikit eh. Boleh Mami, silakan. Sebenarnya kadang-kadang ada perempuan ni dia ada inferiority complex sikit. Maksudnya dia takut sangat nak tunjulkan diri dia yang tak bermakeup, tak ada pakai apa-apa. So kadang-kadang mungkin lah kita husnuzon je. Kadang-kadang dia tak padam pun makeup tu betul-betul. Maksudnya adalah juga lagi ada macam pakai sikit foundation ke apa ke just to cover. Sebab kalau betul-betul tak pakai makeup kan macam horror lah sikit kan. Walaupun dia nak hantar dekat kita yang dia kenal, dia sangat rasa insecure. Dia akan kata, nanti orang tengok ke gambar aku ni? Tak ada, aku je lah yang tengok. Habis tu Mary Kim ya? Tak ada. Itu kan dalam my system. Oh, okay. Lepas tu dia hantar pun dia akan cakap lagi, buruk kan muka aku? So kadang-kadang memang mungkin lah kan, dia tak bersihkan betul-betul lah. So kita pun kena pandai lah nak explain kat dia macam mana. Betul. Thank you Mami sharing. Bayangkan itu antara perempuan dengan perempuan. Ni bayangkan dengan saya lelaki ni, takkan nak tunjuk muka yang horror tu. Kan? So apa-apa pun berbalik kepada kita punya yang secara tradisional tu, kita minta gambar dia yang without makeup apa semua. Okay? So itu cara yang terbaik. Kita kena cross-check balik. Okay? Tapi yang nak saya tunjukkan dekat sini untuk skin analyzer ni, dia dah banyak membantu kita lah. Contohnya recommendation products dekat sini kan, semua dah ada. So seterusnya untuk dryness. Okay, kemudian untuk eye area. Kemudian seterusnya, okay ni recommended product untuk, okay ada eye patches tadi. Okay, kemudian dia ada sertakan dengan cream, eye cream untuk time wise. Okay, dia bagi recommendation dekat situ. Okay, seterusnya, okay ni untuk IBC, boleh baca, fahamkan and explain dekat you punya bakal customer eh. Okay, seterusnya, okay ini contoh customer saya yang memang dia dah baca one by one, dia dah faham. Ini pun saya terkejut. Tiba-tiba dia terus klik and then dia terus submit order. Saya pun macam tiba-tiba, bila masa aku submit order ni? Sebab bila customer kita dah klik semua ni, dia submit, kita akan automatically akan dapat satu notification yang menyatakan ada someone order barang. Ada tak pernah dapat macam ni? Bestnya kalau dapat macam tu. Memang duit runtuh lah. Dia ada dua orang. Seriously, saya terkejut. Wah. Saya terkejut. Dan saya rasa Kak Faizah pun dah dapat. Kak Faizah ada lagi tak ni? Dari syurga betul ni. Kan? So alhamdulillah. Kak Faizah ada daripada website. Kan? Ini customer yang personal website. Website kan? Personal website. PWS kan? Macam saya dua orang daripada apps ni saja sebab dia gunakan
application ni, dia terus klik-klik submit. Saya macam, bila masa aku order ni? Sebab once dia klik tu, dia akan terus masuk dekat kita punya order list. Okay? Dan okay, yang penting ni saya nak tunjuk dekat sini yang ya, ada soalan tu. Saya tak perasan. Apa soalan yang tadi? Umur saya tanya. Saya nak tanya yang bahagian zoom skin layer kat gambar tu macam mana Tu apa fungsi dia? Yang mana? Zoom layer? Skin layer? Zoom skin layer. Yang mana tu? Dekat mana? Ni bila dan kita, lepas kita scan, kita keluar result dekat kita punya gambar ini yang ke? Yang gambar ni. Ni page 31 kot. Ya ke? Dekat skin layer. Skin layer maksudnya dekat gambar. Dekat gambar. Betul. Okey, kenapa? Gambar customer. Tu apa fungsi dia? Okey, kalau perasan ada tak ada tiga benda dekat skin layer tu? Saya tak print screen pula yang tu. Siapa boleh tolong? Kejap, saya buka jap. Oh, yang tiga love tu. Yang love. Tiga love? Okey, saya buka skin layer saya jap. Okey. Ina tak ada malam ni kan? Tak apalah. Saya search yang contoh lah ni. Okey, complete. Okey, saya tengok kat gambar dia. Okey. Pertama dia ada original. Ni yang masuk layer ni betul tak Umu? Kan Umu. Okey betul. Okey, pertama original. Original gambar asal dia. Okey, kalau ikutkan Tina ni sebenarnya saya nampak muka dia memang ada pakai krim sebenarnya. So result dia sebenarnya tak accurate. Okey, sebenarnya masa tu Okey, kemudian pergi dekat second part tu dia pergi blemish ataupun spot. Okey, perasan tak dekat situ kalau ada apa ni dia dapat detect apa ni spot-spot apa ni hitam ataupun kita panggil sebagai apa yang dipanggil kata lain dia? Allahu celah, celah. Titik-titik hitam mantan ataupun celah. Okey, ataupun celah ataupun pigmentation lah. Okey. So dia akan bulatkan dekat kawasan-kawasan tu. Perasan tak? Perasan. Okay, dekat situ. Macam parut jerawat ke. Perasan. Bolehlah ceritakan dekat kita customer. Okay, macam ni kan ada blemish spot. Kadang-kadang dia tanya dekat mana spot ni. Untuk pengetahuan kita punya app ni dia boleh dapat detect tau. Dekat pipi sebelah kiri. Kalau macam Tina ni dia bulatkan sebelah kanan. Pipi sebelah kanan ni ada dekat tengah-tengah tu. Perasan tak Tina? Kita tunjukkan gambar ni. Kita record. Dia nampak. Oh lah, Banyan ada bekas jerawat. Okay. Nampak tak? So secara tak langsung dia pun macam, oh you matilah aku. Secara tak langsung dia nampak tak benda ni? Kita macam, wih hebat benda ni. Okay, dekat bawah dagu dia ada satu. So kita ceritakan blemish spot tu. And then kalau pergi dekat wrinkles, selalunya customer saya majority dekat bahagian the line ni. Okay, dekat kawasan sini dengan kawasan bawah mata. Even saya sendiri pun masih ada lagi. Okay, sebab saya kurang tidur. Okay, saya akui saya akan kurang tidur ni. Nanti kejap lagi saya tak tidur, saya buat kerja. Okay, so memang akan berlaku benda ni. So, dia boleh detect. Okay, so inilah yang Umu tanya tadi apa function dia. Pertama, gambar original. Kedua, bahagian spot, dark spot ataupun tempat-tempat yang ada tercela tu. Dia akan ceritakan lebih detail dekat situ. And then wrinkle. Sebab kawasan-kawasan ni perlu diberikan perhatian. Okay? Boleh Umu? Saya rasa boleh jawab kot Umu Tapi bulat-bulat tu berlainan colour. Okay. Kalau kuning, dia ada kuning dengan merah, betul tak? Yang nampak bulu roma. Yang nampak bulu roma tu yang mana? Saya tak ada kes yang tu. Siapa boleh tolong? Polarize, okay. Itu mungkin ada customer yang ada polarize Alamak, saya tak ada customer yang polarize tu yang dan kalau guna kamera phone ada ke? Selalunya kalau guna device baru boleh guna polarize kan? Mungkin dekat device tu. Mungkin dekat phone. Nampak promise pun. Kan? Umur guna phone. Guna phone pun ada Maknanya dia punya tu dapat detect. Saya so far tak ada lagi.
Okey, sekejap saya cari contoh je. So far dalam data sini tak ada tak lagi. Tak pernah dengar pun ada polarize untuk phone. Saya cuba. So far customer saya dia ada blemish, pigment, wrinkle je. Polarize saya tak pernah lagi. Okay, dia kuning, merah, purple. Okay. Kuning, merah, purple. Ada siapa-siapa boleh bantu tak? Setahu saya kalau kuning selalunya dia tak berapa macam kata apa? Macam lampu isyarat. Tak berapa serius. Ah, tak berapa serius. Merah tu serius. Apa pun saya tak tahu. Siapa-siapa boleh tolong tak? Mungkin Zawana boleh bantu. Memang, atau dia memang. Apa tu purple? Dia ada tiga warna. Kalau bulat-bulat tu, ada customer kadang-kadang dia akan keluar warna purple. Ada tak? Tak sure lah, tapi biasanya purple stand for macam benda yang untuk jerawat. Biasanya lah color purple kan. Oh, Kak Ajar. Ya, Kak Ajar. Okay, Kak Ajar boleh tapi bantu. Tapi tak sure. Akan tak confirm yang tu. Ha, tapi boleh agak kalau purple biasanya benda yang macam untuk jerawat. Okay. Mungkin dia asingkan, dia kategorikan macam tu kot. Kalau pigmentation, color dia ni. Kalau bekas jerawat, color dia ni. You know, actually dia bukan rating lah. Maksudnya bukan severe atau tak severe. I think yang tu just tagging kot. Tagging. Tagging lah. Coloring kan. Dia colorkan je. Bukan severe, tak severe ke atau macam tu. Bukan lampu isyarat ya, abaikan yang tu. Itu lagi bukan. Sebab lampu isyarat. Lampu isyarat tak ada warna purple. Kita lens pun ada lampu isyarat. Itu colour blind. Sebab saya tak pernah. Okey Hajar. Okey. MH siapa eh? Gelak umur. Okey. Umi, sorry umur. Nanti saya akan study lebih sikit yang part tu. Yang part tu saya pun tak berapa aware tu. Okey, Kak Hajar dengan Mami dah bantu tadi. Alhamdulillah. Thank you. Alright. Okay. Saya teruskan dengan slide seterusnya. Sampai mana tadi eh? Yang dia submit order eh? Okay. Kat sini kan? Tiba-tiba ada submit order tu. Alright. So yang ini apa yang kita perlu buat? Jangan terkejut. Kita seharusnya bersukaria. Sebab dia dah submit order, dia nak bantu. Cuma kita kalau boleh buat cross check lah. Sebab kadang-kadang nak nampakkan kita di consultant. Kita kena consult dulu, okey, yang ini masuk susah untuk mata, okey, memang ni memang bagus. Okey, memang bagus untuk dia, bla 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 bla. Ceritalah sedikit, buat record sikit and then terus share dengan dia. So, dia pun rasa macam di consult. Okey, and then kita boleh terus submit order. Kalau perasan dekat sini, yang slide yang saya tunjuk ni sama ada fulfill the product by MK, apa tu, delivering eh. Tak rampak lah. Nak dia jadi kecil dekat sini. Apa tu eh? Boleh tolong bantu saya tak? Yang first dot dekat bawah sekali. Fulfill the product. Fulfill the product by MK fulfill delivery. So, maksudnya kita boleh terus submit order dekat sistem. Okay, dekat situ pergi je dekat submit. Okay, submit je produk tu terus. Maksudnya kita boleh terus submit produk ni kepada address kita punya customer tu directly. Nampak tak betapa mudah. Nampak. Betul. Mudah, kan? Mudah. Sekarang ni kalau perasaan Meliki buat 100 points pun dah dapat discount 20%. Sebab betul-betul ni jadi nak cater kan, kalau perasaan. Sebab kalau customer pilih 2-3 barang je mungkin less daripada 100 points kan. So kalau less daripada 100 points, kita akan bagi tahu siap-siap lah. Nanti akan ada charge pengantaran RM10. Tapi kalau kalau macam saya akan bagi customer saya walaupun satu barang RM10 tu saya tolong bayarkan. Okay, so bila RM10, orang Melayu especially, ya Allah terima kasih lah banyak-banyak. Dia macam great tu, macam. Ini yang suka dengan Nian. Ini yang suka beli dengan Nian ni. Lepas tu dia pula dapat kotak-kotak Amerika yang warna pink comel tu. Dia macam, ya Allah Nian, aku dah terima ni barang. Pergi letak lah gambar dekat meja dia cantik, ambil gambar. Saya macam, ya Allah RM10 aku keluarkan. Okay. Dah gembira dia. Dia gembira dia lain macam, especially Malay eh. Saya tak pernah dapat customer Cina yang macam tu. Mudah terhibur. Mudah terhibur eh. Okay. Walaupun RM10 tapi nilai dia tu macam, ya Allah terima kasih. Suka agak beli dengan Nian. Nampak tak kita dah build trust dengan dia.
okay, rebond dengan dia. Okay. Alright. So okay, itu satu. Yang kedua, kalau yang dekat bawah dia tu, kalau produk tu ada dekat kita. Stock tu ada dekat kita. Kita boleh klik. Okay. Boleh. Kalau yang second tu perasan, kalau stock tu ada dekat kita, you kena klik dekat situ. So maksudnya, dia tak submit dekat order. So kita boleh send by post lah secara personal. So kalau melalui order, kita boleh masukkan address dia. Ataupun kalau dia nak tu selalunya macam saya, customer saya tu dia dah masukkan si address dalam tu. Kita submit je. And then kita perlu dapatkan confirmation untuk bayaran lah. Minta dia punya payment. Okay, once payment dah okay, baru kita submit. Okay, itu kelebihan kita punya apps ni. Memang membantu sangat lah. Okay, yang ni kemudian. Okay, seterusnya. Okay, yang ni saya nak tunjuk saya punya records. Okay, kalau ikut dalam ni, tadi saya belik sebelum saya buat slide ni, dekat records kan, second item tu, saya pun terkejut. Sebenarnya saya ada 200 customer dalam tu, senarai nama. Saya pun macam, wow, banyaknya. Wow. Dari mana datangnya? Okay. Zal, perasan tak setelah saya share-share tu, sebab saya tak pernah aware pun saya ada 200. Termasuk diri saya sendiri lah dalam tu. Okay. Bermulanya saya membeli, apa nama benda ni? Gadget ni. Okay. Gadget ni dulu saya dapat banyak juga. Masa mula-mula pakai ni, macam excited kan jumpa orang. Weh, memang aku try buka apa benda ni ni kan. Okay, macam dulu ada pula dia buat challenge ambil gambar dengan customer tu kan. Saya buat semua challenge, semua apa yang mereka buat, saya buat. Okay, so setelah saya tengok balik record tu ada 200. So dari situ kita ada contact number, ingat eh. So dari situ jangan kata kita tak ada customer, tak ada orang cakap apa ya. Nak beli barang kita, sebenarnya kat situ kita boleh follow up. Okay. Alright. Kemudian seterusnya. Okay. Ni contohlah senarai yang ada dalam list saya. Okay. Ada banyak lagi saya bagi screenshot antara yang ni lah. Senar sikit ya. Eh. Alright. So far habis. Itu saja. Itu yang saya nak ceritakan sebuah sedikit berkaitan dengan skin analyzer ni. So ada soalan tak? Tanya. Apa dia Mami? Terbaik. Terbaik walaupun warna purple dalam bukan dalam lampu isyarat eh. Traffic lights. Terima kasih tau best sharing. Yang FB yang awak share tu kan, boleh tak saya mohon copy ayat tu share dalam FB saya? Boleh copy tak? Boleh copy? Boleh tak saya share dalam group? Boleh, silakan. Tak ada masalah. Kalau ada nama saya kat situ, sila padam. Nanti customer tu pergi dekat saya. Thank you, Nia. Boleh. Alright. So, nanti saya akan share slide ni dalam apa ni, group SD. Nanti SD akan share dekat unit masing-masing lah. Okay, terima kasih. Ada soalan lain? Terima kasih. Terus habis. So, kalau... Sekejap. Banyak soalan sebenarnya nak tanya ni. Silakan. Okay. Ya, nak belajar yang pasal minus 5 tu. Okey, Kak Aja ada tadi kan? Kak Aja dah lari. Sebab Kak Aja expert tau, tapi Kak Aja saya dengan saya apa yang saya belajar dengan Kak Aja dulu. Apa yang saya belajar dengan Kak Aja dulu. Negatif 3 dan ke atas, selalunya kita kena berikan concern yang lebih. Mana eh? Saya bagi contoh eh. Mana tadi? Oh, minus 3 ke atas kena bagi konsen lebih. Sebab saya banyak terima yang minus 6. Minus 6 tu kiranya memang dah kena konsen betul-betul tu. Saya tak pernah lagi dapat yang negatif 6. Oh, just highlight yang minus 6 lah. Kalau minus 1, 2 tu rendah lagi kan? Dia yang mana yang... Tapi kena ingatkan dia tau, 1, 2 tu lama-lama kalau dibiarkan dia akan boleh jadi negatif 3 dan seterusnya. Maknanya kena bagi concern daripada awal lah. Kita bagi awareness lah dekat dia, createkan awareness. Faham. Dia macam tu. Apa yang saya belajar dengan Kak Ajar macam tu lah. Kak Ajar dah tak ada eh? Dia line tidak mengizinkan. Line. Okay. Bertambah lagi input pasal virtual skin analyzer. Okay, insyaAllah, Alhamdulillah. Ini apa yang saya dapat lah setelah saya delete satu persatu dekat application tu. Sebab ada orang memang kalau dapat application ni tak reti guna, dia buat tak tahu je.
saya jenis betul. Orang tengok yang satu persatu. Okey, lepas tu bila dah tengok satu persatu, tiba-tiba Zawana buat kelas. Okey, SD Zawana selalu buat kelas pasal scan nilai. Saya perasan, saya perhati je. SD Zawana ni memang mahir tau dengan tadi dia ada masuk tahun mula-mula, sekarang dah tak ada dah kot. Zawana ada lagi ke? Ada, dengar. Tapi Allah malunya, dia tak cakap apa-apa pun. So far okey tak? Ada nak tambah tak? Sorry lah, malam memang gelagabut sikit. Ada nak tambah apa-apa tak? Eh tak adalah expert sangat. Nian expert. Pun Nian pun skin V 12 kotak kot. Itu rezeki. Nak tambah apa eh? Cuma macam ni je, skin analyzer ni dia sebenarnya asbab untuk kita contact orang tau. So sebenarnya tak kisahlah. Kita kadang-kadang kan confused macam tak ada idea nak approach orang. So, jadikan skill analyzer ni, mas PKP ni sebagai asbab untuk kita tegur orang tu. Macam tu lah. Kadang-kadang takkan kita nak tegur orang tu, okay, saya BT Kuala Satu Amerika, nak beli tak promo bulan ni? Memang kau kena block lah kan? Jadi, kita jadikan dia asbab sebagai kita, jadikan dia prospek. Sebab, kena ingat melalui consultation tu, yang pertama kita fahami masalah dia betul-betul sebab kita kan beauty consultant. Kita bukannya seller ataupun agent. Jadi kita fahami masalah dia dan kita kena ada ilmu lah tentang consultation analysis tu. Lepas tu buat dia rasa memang kita ni yang boleh bantu dia untuk selesaikan masalah dia sebab tak ada produk lain yang ada warranty yang boleh tukar barang kalau tersalah. Itu je kita pegang sebenarnya. InsyaAllah kita boleh yakinkan ramai orang untuk pakai Mary Kay. Itu, pegang tu je. Dan tak ada produk lain yang kita dah pakai 3-4 minggu boleh tukar yang baru. Tak ada. Sebab orang kat luar sana, termasuk kita juga dulu semua, try and error macam-macam kan. Membazir banyak duit. Okay? So kita tak nak orang membazir duit lagi dah kat luar sana macam kita dulu. Macam Afa cakap lah, Afa hari tu pernah cakap kan, dia kata setiap orang yang buat investment ke atas duit dia tu sebenarnya dia susah nak cari duit. Jadi kita kenalah tolong dia orang betul-betul lah. Okay. Dah berlalu ke? Macam tu lah lebih kurang. Tak, betul. Saya kan? Pun tak terfikir benda ni. Maksudnya so, kalau ada BC-BC yang kata alamak saya tak nak buat lah, saya tak reti lah nak buat macam mana, gunakanlah application ni. Betul. Sebab kita okay, BC baru terutamanya memang dia orang tak yakin tau nak buat skin analyzer ni sebab dia tak ada ilmu, okay. Tapi orang kata, bak kata ESSD Nana masa dalam sharing dia hari tu, masa hari Ahad. Orang yang buat tatu tu dia kena rasa sakit baru dia dapat cantik hasil dia. Okay, siapa yang tak pernah dengar, yang tak dengar hari tu saya share balik eh. Orang nak buat tatu ni, dia kena rasa sakit sebab tatu dia guna apa, jarum yang panas kan. So, bila orang ni dia tak tahan sakit, contohlah dia nak tatu gambar naga, bila dia tak tahan sakit, dia akan dapat gambar yang lain, dia dapat gambar cacing. Jadi bila nak berjaya ni memang kita kena lalui semua sakit, pedih, pengorbanan, tak ada benda yang senang kan. Jadi sama juga mana-mana bisnes pun tak ada benda yang senang. Tapi dekat Mary dengan hanya RM20 kita boleh gunakan apps yang kalau kita buat bisnes sendiri tu berapa juta kita nak keluarkan sebenarnya. So kita kena utilize betul-betul lah kemudahan yang kita ada tu dan cari effort untuk gunakan skill analyzer ni sepenuhnya. Dari situ kita boleh dapat sama ada customer, kita punya team member ataupun kita punya host. Mudah je dia punya formula. Tinggal nak buat je lah. Itu je lah kot Nian. Nak je tak nak, betul kan? So macam saya cakap dalam group Shine Beauty jugalah. Kalau tak ada usaha, jangan nak bising kata tak ada customer. Kena ada usaha. So salah satu usaha dia menggunakan kaedah kita punya application ni lah ataupun skin analyzer application ni. Thank you very much SG Zawana for the sharing.
Okay. Ni orang expert skin analyzer tiba-tiba muncul. So, okay. Yang lain ada nak tambah apa-apa tak? Ataupun ada soalan lain tak? Mereka dah sediakan apps free. Jom manfaatkan. Okay, betul. Mian, okay. Sorry nak tanya. Masuk lambat, tak tahulah soalan ni pernah dah ditanya tadi ke belum. Cuma nak tanya, kalau macam Lin kan, kadang-kadang Lin ada customer kita, dia nak minta kita scan balik dia punya kulit. Tapi dia punya result dia mungkin lagi teruk. So kalau macam mana kita nak consult customer tu untuk yakinkan dia sebenarnya kulit dia sebenarnya kalau kita tengok dia punya fizikal nampak macam okey, tapi bila dekat result tu nampak macam tak okey. Macam mana kita nak yakinkan dia supaya dia akan maintain dengan produk dia tu ataupun ada improvement untuk kita add ke apa-apa yang perlu dia tambah lagi. Macam tu lah. Okay. Maksud apa ni Azlina eh? Azlin. Panggil apa Azlin? Azlina Adam ke ni? Ya, yeah, saya lah. Okay, maksud Azlina Adam ni dia dapat first. Dia dapat first sebab tak buka kamera kan tak nampak muka. First maksudnya dia dah pernah scan. Okay, result dia katakan dapat 87. Okay, kemudian katakan selepas dia dah gunakan produk 5 bulan, 6 bulan and then dia buat scan sekali lagi, tiba-tiba result dia dapat 76. Macam tu. Result dia menurun. Okay. Macam mana kita nak yakinkan kenapa result dia menurun? Okay. First, kita kena tengok balik gambar yang asal dengan gambar yang second. Okay. Apa perbezaan ni? Sebab macam cakap tadi lah, kadang-kadang mungkin faktor cahaya tu. Masa gambar asal tu dia excited gila. Gambar dia betul-betul depan matahari, pancaran sinar matahari. So shiny dia lebih. So dia punya result dia berlainan. Okay. Gambar yang second, dia ambil masa dia dekat katil je. Itu pun kadang-kadang mempengaruhi. Betul. Okay. Kalau sebab kalau ikut pengalaman yang tu, saya sendiri pun sebenarnya second saya check, result saya menurun setelah menggunakan produk Mary Kay. So apa yang saya buat, saya tengok kat cermin, saya tengok ada apa-apa perubahan tak? So kita kalau boleh, maksudnya kalau dalam keadaan macam tu, kita suruh dia ambil angle yang boleh ni lah, flash kan nampak dia punya muka nampak. Yang nampak seperti yang disarankan oleh sistem kita tu. Sebab benda ni sistem kan macam robot. Kadang-kadang kita nampak dia boleh menghasilkan satu benda yang solid. Tapi kalau dia tak betul input yang kita bagi, mungkin dia akan jadi damage. Kan? Itu banyak juga. Sebab cahaya matahari dan juga lampu kan. So dia different lah. Kadang dia terpakai lampu kuning, lampu putih. Itu pun main peranan juga. Kan, ke situ kan? Betul. Okay, and then macam cakap tadi, jarak telefon. Mula-mula dia excited gila ada macam ni. Tiba-tiba gambar second dia ambil gambar macam ni. Daripada bawah pula. Angle tu kena tengok juga. Faktor dia. Dia sebenarnya macam ni lah. Pendek cerita. Apa yang saya boleh simpulkan ni. Kita punya apps ni sebenarnya untuk create satu bonding. Okay, create satu bonding, especially yang macam SG Zawana cakap tadi, especially contact number untuk kita dapatkan kita punya bakal customer ataupun customer ni untuk create bonding dia. Okay, sebaiknya kita boleh jumpa, tapi disebabkan pandemik sekarang ni kita tak digalakkan lah kan, especially duduk RKL, yang terbaru Perak sekarang ni kan, welcome Perak, siapa yang duduk kat Perak. Okay, so tak digalakkan. Nanti insyaAllah kalau pandemik ni dah reda, kalau boleh kita galakkan, kita jumpa, kita tengok dan kita kalau boleh kita menggunakan apa namanya, kita punya peranti yang asal ni. Yang ni lebih accurate. Lepas tu kan Lim pernah ada sebabkan Lim sebelum ni Lim pernah macam invite je ramai-ramai. So ada seorang tu, dia tak ada dalam contact number Lim, dia daripada FB tau. Lim tarik daripada FB. So tiba-tiba Lim check salah satu tu nampak result dia cantik. Rupanya dia ambil gambar siapa? Baby dia. Lepas tu saya cakap kat dia, kenapa gambar baby? Kenapa ambil gambar sendiri? Dia kata dia nak tengok betul ke tak betul. Testing macam tu pula. Kalau macam tu macam mana kita nak yakinkan dia tu? Result dia cantik betul? Result dia 90 taklah cantik sangat. 90 lah. 90 tu cantik lah sebab umur masa tu dia dah apa orang cakap, kolagen tinggi. Macam kita umur kolagen dah gede. Dia kata, memang saya tak tengok cantik. Betul ke tak betul, dia kata. So, tu, kalau saya, dia akan cakap betul.
Itu baby. Baby kulit dia memang mulus, cantik. Ha, tak ada celah. That's why result dia 90 lebih. 90. 93 macam tu lah result dia. Betul. Lepas saya terkejut lah. Result hebat pula, sangat. Lepas tu lah dia buat dia punya sendiri. Bezakan dengan baby tu. Barulah. Betul tak betul lah. Buatlah muka sendiri pula. Dan kita tengok betul ke tak betul. Jangan, kan? Ha, tapi dia macam tak bagi lagi lah. Maknanya dia tak nak share lah. Okay, saya ada juga customer tu untuk pengetahuan. Yang bestnya kan saya ada seorang ni, gambar lelaki, nama perempuan. Kejut tak? ada juga saya pun nak. Sebab dia pergi scan, dia pergi ambil gambar boyfriend dia. Saya pun terkejut, dapat-dapat saya say, lelaki ke perempuan? Sebab saya tak kenal tau. Kalau saya tak kenal ni, daripada kalau tak silap saya, dia kawan IG saya. Okay, kalau saya IG saya cakap, Assalamualaikum, ini nak tanya, sorry, gambar lelaki saya terima tadi, macam lelaki, memang lelaki lah, tapi kenapa nama dekat sini saya tengok dalam sistem ni perempuan. Oh, itu gambar boyfriend saya, saya saja nak test. Ada yang jenis macam tu. And then apa yang saya buat, saya kata apa tau, kenapa gambar boyfriend? Okay, tak apa, ini result untuk boyfriend tu. Okay, cuba buat sekali lagi menggunakan handphone boyfriend awak pula. Okay, tengok result dan macam mana. Nanti awak boleh tengok banding-banding. Nanti bolehlah tengok gambar boyfriend dengan couple dia seorang lagi. Cuba bandingkan. Dia buat tau. Lepas tu, apa terjadi? Dua-dua tu jadi customer saya. Nampak tak? Yang lelaki pakai MMA, yang perempuan pakai Lumi. Diorang tak boleh guna phone number yang sama eh? Diorang tak boleh. Tak boleh. Okay. Phone number satu. Phone number tu kalau dah register dekat kita punya sistem, kalau orang BC lain cuba dia pergi dekat BC lain, tak boleh. Dia sistem akan automatically akan bagi notification you dah register. Yes. Kecuali dia ada 2-3 number. Itu sistem kita lah, kelebihan sistem kita. Nampak tak, saya tak langsung tu saya nak buktikan. Kita kena pandai. Kena pandai macam mana cakap eh? Saya terlupa ayat marketing dia. Kreatif. Kena kreatif. Daripada satu jadi dua. Memperbagaikan benda tu. Memang patutlah king of sale tau. Okay, thank you. Welcome. Okay, ada soalan yang lain? Thank you Azlin Adam. Azlina Adam, sorry. Okay, ada lagi tak soalan yang lain? Okay, Kak Wah ada soalan, Kak Wah. Kak Wah salin otak ke Kak Wah? Aduh, okay, Nian nak minta izin. Kalau nak guna sedikit-sedikit ayat awak untuk skenarasi tu boleh ke? Boleh, boleh. Saya persilakan. Saya nanti saya akan share slide. Kalau nak ayat tu secara bertulis, saya akan boleh share juga dekat grup SD. Amboi, tak apa. Sebab saya takut, saya risau nanti copy ayat dekat Facebook tu tak boleh copy. Boleh copy tak? Tak tahulah. Tak boleh kan? Tak boleh. Tak apa. Nanti kita tukarlah ayatnya. Cuma ambil gist tu je kan? Mana saya tahu dengan sebantuan tersebut, insyaAllah esok ada 10 customer baru saya. Wow. And then Afa lah punya tak share pasal analyzer ni. Bila dia minta tolong saya share juga pasal scanalyzer, saya macam Allah dah lah, aku tengah stress ni, dia minta aku share pula benda ni. Okay, dengan keadaan faktor masa dan sebagainya, saya rasa macam down gila, stress. Okay, tapi saya rasa macam buat je lah, tak apalah. Sebab saya pun memandangkan saya ada 2-3 orang BC-BC baru. Dan salah seorang yang masuk pada malam ini, SD Lia, Puan Lia. Okay, masuk malam ni saya rasa why not aku share. Okay, so secara tak langsung, Alhamdulillah rezeki pagi tadi, ataupun pukul 7 pagi, saya dapat seorang
customer yang lama. Dulu dia pernah beli Lumivi, Lumivi set, Kak Aziz nama dia. Saya tak langsung dia tanya khabar dan saya terkejut dia boleh beli 12 Kindi Great Sonic. Saya macam, ya Allah, rezeki. Nampak tak? Bila kita tolong orang, Allah bantu kita tau. Itu yang cakap, ya Allah, American ni betul lah. Once kita, orang cakap apa, apa apa term dia yang dekat American ni? Alah, saya lupa dah term dia. Do unto, apa ayat dia? Alah, saya lupa. Apa boleh tolong? Memberi tanpa mengharapkan balasan. Macam tu lah. You give to get back lah. Yeah, something like that. Saya pun terkejut. Sebab 12 terus saya macam terkejut. Lepas tu saya ingatkan dia main-main. Lepas tu okay, bagi nombor akaun sekarang, Nian kira berapa nombor akaun. Saya terus bagi nombor akaun, terus masuk di bank in. Macam Allah hebat. So, dari situ lah saya suka Sherry. Malam ni tadi. Allah. Hebat gila. Lagi hebat tengah-tengah sharing mereka. Ya betul. Nampak tak ini bakal SD kat Wah ni. Bakal kat Wah. Ya doakan kat Wah awal bulan depan. InsyaAllah. Sama-sama. Sikit lagi, sikit lagi. Hebat mereka tengah-tengah sharing. Lagi hebat tu jangan main-main. Alright. So begitulah kita banyak kita sharing, insya-Allah rezeki tu akan datang. Okay. So nanti saya akan share dalam grup SD ya. Kejap lagi saya akan share terus. Nanti saya lupa. Thank you, Nian. Welcome. Ismawati Liz, ada soalan ke? Siap makan ya. Pokok makan tengah malam. Nampak sebab kamera dia menghadap ke mulut dia ke bibir kita dah tengah lapar ni tak makan lagi ni. Okay, ada soalan lagi tak yang lain-lain nak tanya? Sebelum kita nak ambil gambar, kan sikit-sikit suruh kita tak ramai pula ambil gambar. Ada soalan tak nak tanya? Hello? Ya, yeah, hello. Who's that? Umu nak tanya boleh? Umu. Umu mana? Tak ada nampak kamera. Tak buka kamera eh? Tak. Okay, bukanlah kamera. Umu nak tanya, kalau contohlah phone customer tu dia macam ada filter and then dia selfie lah kan masa buat skin analyzer tu. Lepas tu tengok-tengok result 90 lebih. Okay. Lepas tu macam Umu suruh lah dia scan lagi sekali. Lepas tu dia macam merajuk macam tu. Macam mana eh kalau customer okay. Macam tu? Tak apa. Macam yang saya dengan SD Zawana cakap tadi lah. Ini merupakan perhati yang untuk kita create bonding. Kalau dia tak nak, it's okay. Tak apa. By the way, say thanks dekat dia. Thank you very much. Okay. Say thanks dekat dia. Dekat dia tanya. Kalau ikut dekat sini. Walaupun kita tahu result tu tak valid. Okay. Ataupun tak accurate. Tapi kita create bonding dekat situ. Okay. Macam mana nak create bonding? Tahu tak create bonding ni maksud dia apa? Dan Umu, saya nak tahu situasi. Tak apa, Umu buka mic dan tahu. Kita nak ada the interaction, okay? Okay, macam okay. Umu kenal tak dia? Kenal? Kenal, memang kawan ke? Kawan lama. Okay, kawan lama kan? Okay, secara tak langsung sebelum tu pernah tak? Say hi ke, tanya khabar ke dengan dia? Umu dah lost contact dengan dia. Lepas tu sekarang macam baru ni. Nampak tak? Dengan ada skin analyzer ni tiba-tiba dia muncul. Kita nak create bonding sebenarnya. Okay. Lepas tu dan saya rasa dia ada save number Umu. Betul tak? Betul. Okay. Keep sharing dekat you punya WhatsApp status ke, keep sharing dekat dia punya PM dia selalu ke, sembang-sembang selalu dengan dia. Alah, you perempuan, you mesti faham lah perempuan nak apa. Okay. Faham tak maksud saya? Faham. Sebab saya lelaki pun sekarang dah faham dah perempuan ni. Macam Azlina Adam saya dah tahu macam mana. Okay, kalau dengan Kak Lily saya dah tahu dah macam mana. Dulu saya macam, ya Allah kenapa ni semua perempuan ni, ya Allah serabutnya. Sekarang saya dah macam,
Ha, okey, Kak Aja. Okey, Afa dah tahu dah kategori masing-masing ni. Kita dah boleh create. So kalau perempuan dengan perempuan selalunya macam mana nak cakap ya? Dia lebih who knows better lah. Kan? So cara yang terbaik tu createkan bonding. Tak apa kalau dia merajuk untuk yang part tu, jangan paksa dia. Okay. Jangan paksa dia. Okey. Tapi tanya khabar dia, kau sekarang buat apa? Sihat ke? Buat kalau boleh tanya soalan tu, jangan lebih tanya soalan untuk Mary Kay. Createkan bonding dulu. Alright. Okay. Lama-lama dia rasa macam selesa. Bila selesa tu, barulah cerita pasal Mary Kay. Thank you. Boleh. Tapi kena ingat juga, jangan biarkan lama-lama. Nanti lama-lama orang lain kebas. Itu pesanan saya. Okey, faham. Saya faham eh? Okey, alhamdulillah cepat dia faham. Baguslah umur. Umur bawah unit siapa umur? SD baby. Oh, Kak SSD baby. SSD baby. Okey. Ui, ini nenek punya unit masuk dalam ni. Ya Allah, takutnya saya. Umur baru je join bulan lepas. Oh, alhamdulillah. Welcome. Sama macam okay, Puan Lia bulan ni, kalau bulan lepas saya punya BC baru tu Kak Wani. Okay. Good. Okay, Kak Wani tak dapat attend malam sebab dia anak dia kalau pegang handphone, anak dia pun nak pegang handphone. Payah sikit. Tapi umur masih belajar ke? Haa. Okay, good. Dah ada extra income nanti tu. Okay. So macam tu lah umur eh. Kalau boleh kita nak create bonding tu, jangan sampai kita punya kawan tu sampai merajuk. Dia kena, kata orang bahasa lain dia tu, kita kena pandai main tarik tali. Macam tu. Macam mana nak cakap eh? Lepas tu. Macam ni kita nak create sisterhood dalam Amerika ni sebab yelah kan macam umur jarak umur dengan grup dalam itulah unit umur tu. So macam mana umur nak createkan sisterhood tu eh? Okay. Pertama, umur selalu tak bersuara dalam WhatsApp, grup WhatsApp Kak Baby. Selalu juga. Okay, bagus. Itu cara yang terbaik untuk permulaan. Bila umur selalu bersuara, orang akan notice ataupun orang akan mengenali umur. Okay. Lepas tu saya tengok umur ni jenis tak kisah. Betul tak? Betul kan? Tak kisah kan? Sebab orang yang bayar-bayar umur ni selalunya, Allah semua ni tua-tua, aku tak nak layan, malas lah nak join grup macam ni. Tapi sebab umur takat tadi, umur selalu bersuara. Itu saya macam amazing kat situ. Okay. Ilmu bermanfaat. Moga dimurahkan rezeki. Amin. Okay. Satu lagi. Saya nak ajar kat semua. Sementara saya lupa, kalau boleh, jangan sesekali kita cakap dimurahkan rezeki, dilimpahkan rezeki. Itu salah satu tips yang saya boleh saya ajar. Boleh eh? Kalau boleh lepas ni, kalau kita nak doakan orang, dilimpahkan rezeki. Kalau murah, contohnya kalau kita beli barang, kita minta diskaun. Nanti Allah diskaun sikit rezeki kita, tak mau. Dilimpahkan rezeki, boleh? Boleh. Thank you for the doa. Alright. So, umur kena selalu bertanya macam just ignore. Okay, just ignore. Be yourself. Okay. Sebab macam saya lah, bayangkan umur, saya lelaki, kalau masa mula-mula saya join Mary Kay tu, kalau saya anggap, ya Allah, kenapa semua perempuan saya ignore benda, saya ikut keperasaan saya, saya kata kenapa saya nak join Mary Kay ni? Aku lelaki, ikut pelik lah kan? Kalau saya step down, apa terjadi dengan saya? Jadilah orang lama lah. Apa yang saya buat lah, mengajar je lah. Kan? Tapi bila saya kata, aku boleh sampai macam lipstick tu, saya boleh ajar cara penggunaan lipstick dekat perempuan. Yang itu saya belajar dengan SD Art. Sorry. Dengan BC Art. Art ada sekarang ni. Tengah dengar juga saya nampak nama Art ada ni. So Art ajar kat saya teknik menggunakan lipstick V-shape dengan U-shape. Saya ajar dekat customer, dia kata, aku tak tahu pula dengan menggunakan teknik ni, bibir aku boleh munggil. Nampak tak? Padahal saya tak pakai lipstick pun. Yeah. Nampak tak? Ini cara lah, the way tu. Sampai tahap macam tu, bayangkan. So kalau saya dulu, saya say no untuk Mary Kay, saya rasa saya tak tahulah apa terjadi dengan saya. Jadi orang biasa lah.
Saya tak kenal Mami, saya tak kenal Az, saya tak kenal Hanim. Okay, saya tak kenal okay, Lismawati malam ni yang daripada tadi saya tengok makan je, Alhamdulillah. Okay, saya tak kenal Kak Lily. Okay, saya tak kenal Kak Ajar. So, bila kita always say yes, kita akan dapat yang baru. So, dari situ akan create satu benda proses lah, dia panggil proses. Macam saya mengambil masa 4 tahun lah, saya baru dapat everything. Macam sekarang bila saya, macam tadi saya pergi Queen City Mall, saya jumpa salah seorang BC, siapa namanya tadi, dia tegur saya, saya tak perasan. Dia tegur. So, dari situ kita dah ada kawan tau, ramai kawan. So, lepak dekat Starbucks. Nampak tak? Kita ada satu bonding dekat situ. Kadang-kadang terus-terang saya cakap, kadang-kadang kita terasa macam kita ni artis. Betul, terus-terang saya cakap. Betul. Sebab dulu kita jalan mana-mana kita seorang-seorang. Tapi sekarang bila jalan mana-mana orang tegur, eh Mian. Ha, macam umur baru sebulan, tak sampai sebulan kan. Bulan ni pun bulan pendek. So lama-lama dia akan ada proses nanti. So kena selalu belajar. And then apa-apa yang Kak Baby, sebab Kak Baby pun saya tengok banyak selalu buat juga kan, macam-macam aktiviti. So join je, keep join. Ada masa ni main join. Alright, lama-lama tu you akan rasa sisterhood tu. Boleh? Boleh, boleh. Thank you. Welcome. Okay, ada soalan ni. Gula umur, gula. Ya, gulu. Gulu tak jadi. Gula. Kalisma. Okay, saya nak tengok soalan. Ada orang tanya soalan tadi. Boleh Soman tolong baca? Yes. Apakah soalannya? If nak share mengenai info skin analyzer. Dalam FB, macam mana ya? So, saya pun this month baru aja join. Okay. Nama-namanya? Ezwin. 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 Ya, okay Ezwin, welcome. Okay, macam mana nak thank share? You. Nak share dalam mengenai Ezwin. Skin analyzer dalam FB. Adakah? Hi. So, is it under what's on your mind dalam FB tu? Ataupun macam mana? Macam tadi saya nampak yang share tu, so saya tak pasti. Saya tak clear. Tak, yang Encik share tadi. Aha. Tak, kalau nak share tentang skin analyzer dalam FB, macam mana ya? Is it under what's on your mind tu? Kita masukkan link, okay, kita beri ucapan dulu and then masukkan link ke atau tu saya tak berapa? Okay. Dah buka tak skin analyzer kita punya apps? Dah. Sudah. Dah buka kan? Okay, dekat situ, kalau perasan, dekat atas tu pergi dekat bahagian yang dekat sharing untuk Facebook. Oh, I see. Okay. Kan dekat atas tu ada, dia ada WhatsApp, dia ada Instagram, dia ada apa lagi? Messenger. Yes. So, klik ada. Bahagian. Yes, yang Facebook. Facebook tu automatically dia akan terus create ataupun link kepada kita punya Facebook. And then baru create ayat kita. Itu cara dia. Okay. Dah saya confused tadi. Alright. Okay. Thank you. Welcome. Cuma tadi saya cuba juga tau macam Facebook ni saya cuba nak share gambar. Tapi tak boleh. Sebab kalau saya add gambar, saya punya ayat tadi hilang. Tadi saya cuba try and error. So juga. Tak boleh add gambar lah. Tak boleh. Memang tak boleh add gambar. Tak apa, biarkan aja. Kita buat je ayat. Lepas tu dia akan link tu akan automatically ada kat bawah. So kawan-kawan Facebook kita, siapa yang berminat, okay, sebenarnya ada ramai yang view. Terus terang saya cakap, ada ramai yang view. Kalau dia malas nak buat, dia akan PM kita. Kalau dia tak ada PM, dia akan pergi ke messenger kita. Okay, mungkin hari ni, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun. Okay, contohnya Puan Lia yang jadi BC saya ni dah berapa tahun? Puan Lia ada lagi ke? Puan Lia ada lagi ke? Saya nak cerita sikit dengan Puan Lia ni. Puan Lia ni dah lama tau. Bayangkan saya kenal beliau tahun 2011. Suddenly 2 bulan lepas kot baru berminat nak jadi DC.
Can you imagine berapa tahun? Nampak tak yeah. Orang orang perhatikan kita tau. That's why kita kena keep sharing. And then satu lagi social media ni sama ada IG ke Twitter ke apa lagi Facebook ke, kalau kita sharing ataupun diorang sharing tu, kita kena selalu like ataupun komen. Tahu tak kenapa? Tak. Tahu tak? Tak tahu eh. Sebab diorang ada modus operandi sikit tau. Kalau kita ada kawan 5,000 pun dalam tu, maksimum kan. Tapi kalau kita tak komen dalam masa seminggu, apa-apa yang kita share, diorang tak dapat tengok. Oh, I see. Okay, ya, 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 ya. Ada data dia. So, kita selalu buka, kita selalu like, komen. Macam dulu boleh like saja. Okay, macam sekarang saya dengar like saja pun sekarang dah tak boleh. Dia dah tahu kita dah dapat tangkap yang itu. Kita kena komen. Oh, bagusnya. Okay, nice. Apa yang kita komen lepas tu dia akan dapat baca. Itu tips untuk media sosial. Oh. Apa media sosial? Hmm. Sebab dia melibatkan data. Macam tu lah. Saya pun tak main sangat pasal IT ni. Okay. Oh, boleh, saya akan try untuk share dalam FB lah. Okay. Daripada saya SD Faiza. Oh, SD Faiza. Okay, good. Welcome. Okay, thank you. Alright. Okay, sekarang ni saya punya view dekat laptop saya ni tak tahu dah jadi membesar sekarang ni. Saya dah tak nampak apa-apa dah. So, apakah yang terjadi ni, ya Allah? Sebab saya tak boleh tekan dekat message. Bila message, dia saya tak boleh view secara besar. Siapa-siapa boleh tolong tak? Kenapa jadi macam ni? Tak reti guna. Nia nak tanya soalan boleh? Siapa tu? Nama? Pizza ni. Ha? Pizza. Siapa? SD Fiza. SD Fiza. Okey, kejap. Bagi masa kat saya kena keluar sekejap and then saya masuk balik boleh tak? Sekejap eh. Okey, boleh. Sebab saya tak nampak apa-apa sekarang ni. Kejap eh, saya kena keluar jap. Okey. Alright, okay, boleh sama balik. Sorry. Yes. Siapa yang tanya tadi? Fiza? SD Fiza. Fiza ni. SD Fiza. Oh, SOS kat baby. Okay, Osprey kat baby. Okay, Kuantan eh? Kuantan. Kuantan. Terengganu, Terengganu. Maafkan saya, Terengganu. Yes, saya. Boleh saya bantu? Cewa. Kan, kita nak share link tu. Dekat story Facebook memang tak boleh eh. Sebab saya pernah share story Facebook dengan IG. IG pun tak boleh rasanya. Saya pernah try, tak boleh tekan link kita tu. Memang tak boleh eh. Okay, dia jadi apa? Pernah try tak? Dia memang keluar link tu tapi orang tak boleh direct tekan. Dia macam kena salin lah. Pernah try tak? Ke ada jalan lain? Apa? Okay, kejap. Orang yang tengok link kita tu dia tak boleh tekan. Kalau dekat status, dekat feed, memang boleh. Alright. Dekat post memang boleh. Dekat story tak boleh. Ke ada cara lain kita boleh buat sampai orang boleh tekan lah kalau dekat story. Saya bagi pandangan saya lah yang Facebook buat untuk story ni, dia lebih kepada macam gambar atau video. Yelah betul. Kan, betul. Kadang-kadang kita share link juga. Ke memang tak boleh ke sebenarnya? Dia memang tak support kot. Kan? Kod, dia memang tak support kod. Kan? Sebab dekat sini. Cuma nanti buat. Itulah saya tengah buat sekarang ni. Saya tengah create. Cuma buat. Dekat text. Rasa sebab memang tak support kan? Kod lah saya tak tahu. Tu je soalan. Tak apa. Lepas tu boleh tak someone siapa-siapa test? Siapa yang berfriends dengan saya punya Facebook? Tak friend.
Oh, ampun. Tahu. Siapa yang friend dengan Facebook saya kat sini? Kita bantu, kita bantu SD Pizza ni. Sekejap ni kan, saya tengok. Ada tak? Letak dekat story ke? Ha, saya letak dekat create story. Tak keluar lagi. Tak ada pun okay. Story. Oh, ada friend, ada friend dengan saya eh? Nian Ahmad yang gambar bendera tu ke? Oh, gambar bendera? Yeah, itu gambar background. Gambar betul saya pakai baju merah. T-shirt. Ah, okay, betul lah. Tak naik lagi dekat story awak ni. Eh, patutnya ada. Okay, dia sebenarnya kena copy. Saya tengok kat sini pun memang tak boleh. Sebab dia hanya keluar, apa ni, keluar HTTPS double dot double slash S. Tak boleh. Dia hanya gambar. So, siapa yang berminat, dia kena copy. Dia kena copy, dia tak support. Sebab apa yang saya faham, story ni dia lebih kepada untuk gambar dengan video. Okay, okay, betul lah. Means memang kita kena buat dekat feed lah ataupun di message kita, kita bagi link. Betul. So, cara rajin kalau ada masa, semua kawan-kawan, ramainya pergi add saya dekat sini. Terima kasih banyak, saya approve. Okay, apa yang cara saya buat selalu setiap minggu kan, hujung-hujung minggu kalau saya free, saya akan, friend saya ramai. Tapi macam cakap tadi lah, kalau seminggu kita tak komen ke apa ke, apa yang kita post dia takkan boleh baca pun. So apa yang saya buat, setiap hujung-hujung minggu saya akan pergi ke, kita macam stalker lah, kita pergi seorang-seorang. Okay, kita livekan balik. Apa yang dia komen, dia punya feed tu kita komen. Okay, oh ini bagusnya, tanda tangan macam ni pun okay. Nanti lepas tu apa yang kita send, dia boleh baca. Okay, sebab tadi ada BC baru kan. Sebab ramai yang bertanya sebelum ni. Kawan ramai 2000 contoh. Tapi bila post, seorang je yang like. Okay, dia sebenarnya dekat Facebook. Saya tengok, saya perasan dekat Facebook, IG, Twitter saya tak berapa mahir sangat. Dua benda ni kalau you tak, dulu boleh like saja, sekarang kena komen. You kena komen baru apa yang kita post orang boleh baca. So kalau ada masa sikit-sikit macam sekarang ni, saya tengok tengah main handphone. Okay, ada masa tu buka LMC, kawan-kawan. LMC. Oh, LMC, okay. Bagusnya LMC, okay. Buka seorang-seorang tu, apa yang dia komen tu, cuba you komen balik. Okay, komen macam ni pun okay je. Nanti lepas tu apa yang post, dia akan dapat baca. Itu memang modus operandi media sosial sebab dia ada elemen data macam tu lah. Dia melibatkan data. Okay? Okay, dah lama sangat ni dekat aku sebelah dah ni. Okay? Ada lagi soalan? Harap-harap boleh bantu ya. SD Fiza, thank you for joining. SD Fiza ni daripada awal tadi ke? Masuk? Welcome, Nian. Awal lah juga. Astaghfirullahaladzim. Dia boleh senyap je dekat situ eh. Belajar. Akhirnya dah bagus. Nampak ada SD pun belajar. Oh, bagusnya. Okay, nak add dalam FB tapi tak jumpa. Apa tu? Siapa A ni? Saya tak boleh buka mesej. Kalau saya buka mesej nanti saya akan, saya punya view ni akan habis. So minta tolong siapa? Saya nak add ni. Tapi tak jumpa. Banyak sangat Zulkarnian. Zulkarnian. Ada Mazlan. Nak yes. Add saya. Yes. Okay. Oh, saya punya Facebook nama. Okay, Facebook saya Nian Ahmad. Okay. Ada tak? Kejap lah. Nian Ahmad. Malam ni ada 3 orang dalam saya. Azizah Zahir, Usmawati, Wanti, ha, sudah. Nian Ahmad, dah. Yes. Itulah saya. Alright, saya dah. Saya dah approve. Minta request. Saya dah approve. Okay. Thank you. Okay, thank you. Alright, you're most welcome. Okay, soalan lain ada tak lagi? Kita tak ambil gambar lagi. Jom kita ambil gambar boleh tak? Dah tinggal berapa orang dah? Tadi ada 45, sekarang tinggal 30 something. Okay, jom kita ambil gambar eh. Boleh?
Okay, untuk Microsoft ni kalau boleh you all kena buka kamera baru boleh ambil gambar. Semua buka kamera. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31 orang. Eh, ha, betul. So boleh tak? Siapa yang nak masuk gambar, yo, dia kena buka kamera. Mana, mana Art? Tak keluar pun? Ada tu. Tutup balik lah tu. Ada Art. Boleh tak buka kamera? Siapa-siapa yang tengah-tengah yang ada ni? Sebab kita nak ambil gambar ni. Please. Spotting sikit. Sebab kalau tak buka kamera memang gambar tak keluar. Ha, barulah nampak semua. Siapa, siapa? Nak ambil gambar. Kena pergi dekat large gallery baru nampak semua. Large gallery betul tu. Okay, siapa A tu? Minta diri dulu. Okay, thank you very much. No problem. Okay, tak apa. Ini dah closing dah ni. Saya stop recording lah eh.